Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ini Pak Bambang ya? Ya, betul. Dengan Mas siapa ini? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya. Adam. Ya. Yeah. Dan Mas siapa nih? Uh, Adam, Pak. Oh, Adam. Oke. Okay. Yeah. Yang lain gimana? Uh, kita nunggu jam 3 biasanya baru 3. saya approve ya. Sudah udah banyak yang masuk antri. Sudah ada yang antri cuma belum masuk aja. Iya, enggak apa-apa. Oh, sambil ya. ngobrol aja dulu. Saya... Kalau mau dini. Iya, Pak. Mbak, Mbak. Eh, sorry, entar dulu. <laughs> okay. dicoba share screen-nya dulu gimana pak? apa? coba apa? di dicoba share screen dulu? oke. Okay. Bentar ya. saya yang mana nih? ini kali ya? soalnya ada banyak kalau. ya kelihatan? kelihatan ya? ya. oke okay, ntar loh. kata sudah ganti sedikit, revisi sedikit aja. Oke, okay, Pak, silakan. Oh, udah. Udah, ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini jadi subscribe ya. Eh, uh, Adam, kamu dulu S3-nya di mana? Di Jepang. Kan? Pak. Oh, dari... Jepang. Yeah. Ngambil apa? Fisika. Nggak, maksudnya fisika apa? Eh, uh, condensed matter theory sama kayak oh, Pak Aziz. Oh, sama dengan Pak Aziz ya. Iya. Yeah. Bisa masuk ke UI juga karena ini sih bantuannya Pak Aziz juga. Loh, maksudnya dulu dari S1-nya S1 di mana? S1 sampai S3 di Jepang, Pak, di Tohoku. Oh, gitu. Jadi bukan ya. alumni UI. Bukan, Pak. Nah, gitu oh, pulang Oh, gitu toh. Iya, ngontak Pak Aziz terus kerja sama riset jadi bisa jadi dosen di sini. Hmm. Asli mana kamu? Asli Jawa Timur, Pak. Jawa Timur di Uh, lahir Jombang SMA eh, SMP di Magetan SMA di Jember. Waduh, <laughs> jauh-jauh. <laughs> dari mana Pak? C uh, saya Mata. kalau saya orang tua sih Bapak asli Solo, Ibu uh, cilacap. Oh. Cuma okay. memang saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta uh. juga, kuliah di Jakarta. Pokoknya sampai 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 sekarang nggak pernah pindah ke kota lain dari dari lahir. <laughs> Cuma orang tua aja asli Jawa. Oh iya. Nah, sam uh, berarti sampean keluarga di sana semua di Jawa Timur atau di Jawa Tengah? di Jawa Timur semua pak Jawa Timur ya. ya, tapi kalau ada berapa saudara dari ya, kayak Om atau apa merantau pada merantau ada yang di Tasik ada yang di udah berkeluarga kamu sudah pak di oke oh, oke okay. Pak, okay. Tadi udah nyoblos di Depok. <laughs> ya. Di sini saya di Cilengsi Pak di mana? Oh, di... Kamu dulu, kamu di Cilengsi. Iya. Yeah. Saya di Legenda Wisata. Ya? Eh. Oh, okay. gitu. <laughs> saya <laughs> di Limus Pak. Oh, di Cili di Limus Pratama. Yeah. sih Ya deketan lah. Kalau <laughs> kamu, kamu berangkatnya tembus lewat kota wisata atau? Iya betul, selalu lewat situ. Sekarang kan udah ada tol dari mana? Dari ya, Cibubur sampai... belum? dong. Belum dong. Sudah kamu sudah. Belum. belum. Yang... maksudku dari dari Cibubur, oh, Cibubur belum ada dong. Belum, baru Cibubur situ. Iya ya, kan. iya, langsung Bablas kamu ke UI kan bisa kan? Iya. Kan rencananya oh, akhir tahun ini ya seharusnya sampai. Sa ya kalau kalau akhir akhir tahun ini sih saya nggak yakin. Nggak iya, mungkin. Nggak mungkin. Depan Uh, tahun depan most likely ya. Karena itu yang lama itu yang flyover <laughs> apa namanya jembatan itu yang di apa di atas sungai oh, iya. itu, Mas. Iya. Itu yang bakal lama itu. Secara secara pengerjaannya bakal lama, harus hati-hati betul itu. Iya, itu. Itu yang melintasi apa? turun ke bawah gitu. Kan. Ke bawahnya oh, iya, ada sungai, sungai kan? Sungai itu ya sungai Ini Iya, sungai uh, gitu lah. Hmm. Oke, okay, dia sampai dia ya, sampai mana? Sampai tol sampai yang oh. ke arah Bandung kan ya itu. Uh, Bisa... enggak enggak enggak. Jadi Jor 2 itu pada dasarnya adalah lingkar-lingkar uh, Jakarta di luar Jor 1. Jadi hmm. di luar lagi, outer outer. Jadi kalau lingkar uh, Jor 1 itu tembusnya di Cikunir, ketemunya yeah. di Cikunir ya, yang di Jalan Raya Purwakarta Pur Pur itu, tol Jakarta. Yeah. Nah, ini tembusnya di Cipitung, Mas. Oh. Hmm. Cipitung, lebih jauh, lebih jauh tapi nggak 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 sampai Bandung. Memang yang kalau mau ke Bandung, jadi kalau kita nanti kalau ke Bandung itu lewat tol itu judulnya nanti di Subiung. Oh, yang enak orang yang enak orang ini orang Banten, orang Serang. Oh iya, iya kan. Atau mungkin gini orang yang dari mana dari arah Bekasi, Bekasi atau Cikarang gitu ya. Dia bisa sorry apa itu kan tembusnya kan Ujungnya Suta. Uji, oh ya. nah, Suta. Iya, Jadi di baratnya Suta. Jadi eh, apa namanya? Bandara Suta tembusnya Cibitung. Yang di Depok, Depok. belum dibuka juga kan yang di Depok? Masih Loh, sampai... Depok kan baru sampai Kukusan kan? Kukusan yeah. Biji kan. Nah, nah dari Kukusan Biji itu kan idealnya nanti ke Cinere. Mm. Ke cineri. Ya tulisannya udah Ceneri kan cuma nah, Itu ke Cinere eh, udah jadi sih kayaknya. Di Ceneri udah, udah udah sebagian terjadi. Cuman ada beberapa yang belum selesai. Oh, belum disambungkan situ Belum ya. disambung, belum disambung. Nanti tembusnya itu nanti di ketemunya di Jor 1 tahu nggak yang di itu yang dekat Serpong itu yang uh, kunciran tuh. Oh, tahu nah, iya, Nah, iya, yang iya. tembusnya yang ada di, belakangnya Alam Sutra. Jadi nggak nah, kalau mau ke bandara udah nggak nggak perlu lewat Jakarta lagi ya Nggak perlu tol dalam kota, hmm. betul. Betul. Kan tol Tapi, dalam kota sering macet itu yang ke daerah. Iya, iya. Suka banjir juga kan daerah mana itu yang Oh, itu Posisi. ini kalau banjirnya tuh di justru di Tol Sediatmo Mas. Ya, tolnya di karena di bawah kan di bawah perpurukan ya. air kan. Makanya ya. kan dibikin lebih tinggi yang sebelah kiri itu kalau ke arah hmm. bandara. Ya. Masih sering ke Jepang? Iya, uh, setahun sekali biasanya. Wih, ma di Jepangnya di mana? Di kadang ke Sendai, kadang dulu di Sendai, Pak. Di Tohoku itu di Sendai. Oh, okay. Sendai itu yang yang tsunami. Dulu di mana, Pak? Enggak, saya di di Indonesia. Cuman saya satu-satunya negara Asia yang terkenal yang belum pernah saya kunjungi, Jepang. Oh gitu. Iya. Oh justru belum. Korea udah, Hong Kong udah, Taiwan uh, apalagi uh, apa namanya? Uh, Thailand, Vietnam apa? Ya, ya Vietnam itu apa? Uh, uh, malah uh, apa? Kamboja sudah pernah. Oh. Kalau Kamboja tuh ingat -ingat, ya. ini tuh Kamboja. Ini ngobrol-ngobrol aja ya. Yeah. Itu kayak Jakarta tahun 70-an loh, blast. Hmm. Bless. Wah, uh, gila banget. Jadi, wah pokoknya ngaco deh. Pokoknya jadi dari dari naik apa dari airport itu ke hotel itu bisa naik tuk-tuk, Mas. Tuk-tuk. Hey. Halo Pak Dari. <laughs> <say, say, laughs> <say, say, laughs> Halo Pak Dari. Ya. Ya. Halo Pak Dari. Oh, Pak ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Oh, bang Bang, uh, ya. Yeah. bukannya dulu pernah juga sekali? Oh pernah, tapi kan itu yang waktu ini, Mas, uh, waktu wisuda ya, wisudawan ya. Waktu wisuda, Uh, uh, oh, iya, iya, iya. Ya, ya. Ya. Kalau itu kan waktunya mepet banget tuh, cuma setengah jam ya. ya, ya. Uh, so, saya agak buru-buru juga kan, Nah, Kalau ini agak-agak panjang dikit lah gitu. Kita diskusinya bisa, bisa. Dan langsung ada contoh-contoh uh, digital innovation kayak apa sih, supaya nanti sebenarnya gini, tidak hanya mahasiswa, tapi juga orang fisika ini kan kalau keluar lulus itu nggak ngerti, mau jadi apa dia kecuali tahunya mereka jadi peneliti atau dosen nah, di luar itu dia bingung gue jadi apa ya nah itu nah ini nanti saya coba uh, dengan 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 share yang saya akan sampaikan nanti mudah-mudahan agak kebuka lah mindsetnya oh ternyata kita bisa berpikir seperti ini ya bisa mengusulkan seperti ini ya nah, sekarang mainnya semua digital semua ini jadi nah itu aja sih uh, Message-nya cuma itu aja jadi yeah. memberikan semangat orangnya soalnya Uh, orang masuk fisika itu kan uh, orientasinya kan karena dulu eh, karena waktu sma nya fisikanya dia senang fisika dan ini bagus kan gitu mostly kan ya tapi kalau ditanya apakah mau jadi peneliti belum tentu kan mau jadi bukannya SMA, mostly itu bukannya mostly karena nggak ada pilihan lain gitu <laughs> <laughs> ya. <laughs> itu, <laughs> itu lebih parah lagi mas Aduh, <laughs> itu lebih jujur parah mas. <laughs> <laughs> Tapi benar, tapi benar, tapi benar. Tapi yang ini ya. bicarain aja ya. Prof Parak kan pernah bilang sama saya waktu saya ketua senat tuh dia panggil gini, bang masalah terbesar anak Nipa itu adalah eh, apa namanya inferior complex syndrome. Nah, artinya minder, <laughs> minder. Kenapa? Karena kebanyakan pilihan kedua. Kurang pede. Eh, iya, karena kebanyakan pilihan kedua. Termasuk saya terus terang aja. Nah saya pilihan pertamanya teknik fisika ITB. Cuma waktu itu uh, fisika UI yang kedua. Ya, ya saya syukurilah ya karena apa? Karena kalau saya karena uh, ya? ya udah masuk ya, masuk ya. Udah masuk ya. Pak Suarjo ada juga ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Karena waktu sudah menunjukkan pukul, ja pukul 3 uh, mari kita mulai seminar hari ini. Ini video saya nge-freeze atau Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, mari kita mulai seminar uh, pekan ini. Jadi uh, pekan ini biasanya pekannya uh, seminar bond ini biasanya jam 1 dimulainya tapi karena hari ini kita kebetulan pas jadwalnya pilkada jadi kita geser pukul 3. Nanti rencana akan ada presentasi dari jam 3 sampai jam 4 lewat jam 4.30 begitu dan kemudian sisanya 30 menit tanya jawab atau mungkin kalau uh, pembicara berkenan dia pertengahan ada pertanyaan silahkan ditulis saja di chat nanti bisa dibaca kalau di waktu yang sesuai ya, jadi kali ini kita kedatangan pembicara yaitu Pak Bambang Hadi hari purnomo dari PT Telkom Sigma jadi kali ini beliau akan menceritakan banyak hal ya Jadi bagaimana seorang fisikawan setelah lulus setelah keluar dari kampus apakah sih apa sih yang bisa di Potensi apa sih yang dimiliki oleh seorang fisikawan, dan seperti tempat pekerja? Seperti apa sih yang bisa uh, digali, yang bisa digali untuk memanfaatkan potensinya tersebut? Oke, okay, tanpa menunda lagi, mungkin sambil nunggu juga. Silakan, Pak Bambang, memulai share screen-nya, dan juga kayak dengan apa namanya, uh, perkenalan pri pribadinya juga, ya. Eh, karena kayak ini prestasinya terlalu banyak, saya nggak bisa baca ya, satu okay, persatu. Oke, okay. <laughs> okay, yeah. okay, ya. silakan, Pak. Ya. Sudah kelihatan sudah pak oke okay. okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam sejahtera untuk kita semua selamat siang dan semangat pagi kalau buat orang telkom itu biasanya pagi 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 gitu ya supaya semangat terus gitu ya Ayo dong dong, uh, ulangi ya, saya ulangi ya supaya tahu anak-anak fisika alumni fisika ini harus bersemangat gitu. Lagi di mute nah, semua, Pak? Oh, di mute semua. Oke, okay, <laughs> unmute dong, unmute. Okay. Kalau bisa dipunculkan juga uh, uh, apa namanya videonya supaya juga saya okay. kenal juga karena siapa tahu ada yang teman angkatan atau apa gitu ya. Okay. Okay, silakan semua di unmute. Ya. Uh, di unmute okay, uh, dan dibuka videonya. Ya yeah. Jadi eh uh, terima kasih uh, Adam uh, atas uh, undangannya untuk memberikan sedikit sharing ya, sharing session di hadapan para alumni dan juga civitas akademika UI yang lainnya, fisika yang lainnya. Saya merasa terhormat untuk diminta ini dan ini kali keempat ya sebenarnya saya diminta untuk sharing session di MIPA umumnya ya. Jadi pertama waktu di Senatalis Ibnu tahun 2015 2016 saya lupa diundang oleh apa namanya oleh Haris Pak Haris sebagai dekan MIPA waktu itu kemudian berdampingan pembicaranya waktu itu dengan Ma, dengan Pak Hendrisman Rahim, ha, alumni matematik yang mantan di Rut Jiwasraya. Ya, tahulah ya, saya nggak perlu sebut lah ya. Hendrisman Rahim yang ngetop kemarin beberapa bulan lalu toh. Nah, kemudian eh, pada waktu yang kedua pada waktu eh, apa? sharing session di hadapan wisudawan Fisika tahun 2019 tahun lalu di, di jurusan fisika waktu itu belum ada covid jadi masih bisa offline bisa on, ya bisa offline kemudian yang terakhir ketiga itu kemarin adalah yang secara online dengan fisikawan juga kira kira berapa bulan lalu lah saya lupa pertengahan tahun tahun ini dan, dan keempat kali ini tapi dengan uh, topik yang agak sedikit berbeda oke okay. uh, sedikit mengenai saya mungkin buat teman teman ataupun buat alumni buat siswa tapi sebagian mungkin udah kenal saya gitu tapi nggak ada salahnya saya mengenalkan diri saya angkatan 85, eh, apa namanya sadari eh, dulu namanya program studi ya. Kalau sekarang apa tuh namanya ke, ke keminatan ya, peminatan peminatannya geofisika. Saya geofisika. Cuma sejak awal sejak saya dibimbing oleh Pak Suprayudno Munadi yang notabene kebanyakan alumninya bekerja di perusahaan minyak. Saya dari awal itu bekerja di perusahaan Konsultan, tapi memang perusahaan perminyakan, tapi nyerempet-nyerempet ke IT dilalah saya ditempatkan di bagian IT di perusahaan itu untuk magang sambil mengerjakan uh, skripsi gitu. dan dan dari sejak awal terjerembab di IT sampai sekarang nggak bisa keluar lagi di IT gitu ya selalu di IT jadi malah pak waktu itu saya sempat tanya Pak itu gimana nih? kok saya masih diasi terus nggak apa-apa, bang kamu mungkin uh, alumni vis geofisika UI pertama yang keluar dari jarur, jalur jalur ya, khususnya di IT ya udah saya terima dengan dengan logo wah dan alhamdulillah sampai sekarang masih survive gitu ya. <laughs> itu kira-kira singkat mengenai saya. Nah, e, kalau di apa namanya di undangan atau di flyer itu saya banyakkan di Telkom Sigma. Sebenarnya saya sudah bekerja sejak tahun 90 yaitu sejak makan itu e, sampai sekarang mungkin sudah berapa perusahaan ya? Mungkin sekitar 8 atau 9 perusahaan. Nah, inilah ciri-ciri buat teman-teman yang mungkin masih belum bekerja atau mencari pekerjaan buat yang mahasiswa fresh graduate segala macam kalau di swasta itu suatu hal yang lumrah kalau pindah-pindah kerja tapi bukan berarti harus pindah-pindah kerja ya pindah-pindahnya seperti apa gitu ya dan kalau bisa jangan terlalu sering pindah setahun pindah dua tahun pindah enggak itu enggak bagus juga nanti dikira kutu loncat nah jadi kita pindahnya tentunya karena ada misi yang atau misi yang kita akan jalankan atau memang diminta untuk bergabung ke tempat lain ibaratnya dibajak itu mungkin oke okay, karena prestasi kita gitu. dan itulah uh, sedikit banyak yang terjadi di saya uh, bukannya saya membanggakan diri tetapi memang sejak awal saya bekerja itu uh, ketika saya magang dia, di, di, di direkomendasi oleh pak suprayogi munadi di serbuan perusahaan di Cilanda anda komersial itu, itu saya uh, lebih banyak uh, apa? Jadi nggak pernah mengeluarkan surat, bikin surat lamaran gitu. Sampai akhirnya saya diminta untuk bergabung ke Telkom Sigma di tahun 2012. Jadi saya tidak pernah uh, apa, melamar, tapi diminta untuk bergabung. Ya, Alhamdulillah uh, hampir udah delapan tahun saya di Sigma di grupnya Telkom Group uh, sampai sekarang. Ya. Insya Allah kalau nggak ada hal melintang kalau tidak diperpanjang lagi, dua tahun lagi saya pensiun sebagai pegawai BUMN. Bukan pegawai negeri, pegawai BUMN. Sekarang 56, sekarang saya 54 tahun. Itu kira-kira. Oke, okay, uh, kali ini saya coba akan sharing mengenai digital innovation. Ini uh, materi yang memang terus terang uh, dalam 10 tahun terakhir atau mungkin uh, ya 10 tahun terakhir lah khususnya di Telkom Sigma, Telkom Group. Saya banyak berkecimpung uh, apa membantu untuk melakukan inovasi-inovasi digital utama di perusahaan-perusahaan yang menjadi customer Telkom Group khususnya lebih khusus lagi BUMN dan beberapa perusahaan eh, government maupun eh, swasta. Aziz ya. ah, sudah bergabung nih kayaknya nih. Oke. Okay. Jadi oh, ini agendanya saya. Agenda yang saya akan share ada empat agenda utama. Pertama kita bicara apa sih isu dan challenges yang sekarang dihadapi saat ini di dunia ya, dunia nyata ya bukan. Uh, apa namanya uh, bukan dunia imajiner ya kalau <laughs> kalau fisika kan senang dengan apa namanya apa, dunia imajiner ya artinya uh, kuantum dan segala macam nah uh, kemudian uh, tren teknologi yang ya, teknologi yang kita hadapi yang kita uh, apa namanya uh, sehari-hari uh, lalui ya kemudian apa yang harus kita persiapkan menghadapi situasi terkini dunia ini maupun teknologi yang demikian cepat bergerak dan berubah. Kemudian terakhir adalah tentunya inovasi digital apa yang sudah kita lakukan sejauh ini di beberapa state-owned enterprise. Nah, ini sebagai contoh aja. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, ada ratusan gitu. Ya. Cuma saya ambil yang beberapa aja yang cukup fenomenal, monumental gitu ya untuk negeri ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Okay. Oke, okay. beberapa fakta yang boleh boleh saya share bahwa revolusi digital dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah semua cara kita berhidup dan berinteraksi. Ya, semua sekarang udah digital. Tidak terbayangkan kan? Ketika saya masih apa kerja pertama kali magang itu, handphone belum ada. Handphone belum ada. Email masih jarang. Ya, tentunya SMS juga nggak ada. Jadi orang masih baca koran, masih email aja jarang, masih main fax, telepon, kira-kira seperti itu. Sekarang telepon, telepon, fix telepon nyaris tidak terpakai di rumah. Ada nomornya tapi nyaris terpakai. Semua pakai mobile. Kemudian e SMS udah nggak kepake lagi. Sekarang orang pakai instant messaging. Email juga sangat berkurang. Dulu sampai kira-kira lima tahun, sorry, dua ya 2010 lah. Saya hampir tiap hari buka email itu bisa 100. email masuk dan keluar ya. Sekarang dan tiap hari itu ya. Sekarang seminggu sekali saya baru baca email. Repok nomor dua tuh 4356. Ya. Kenapa? Karena semua interaksi komunikasi kita yang tertulis 4356. itu bisa lakukan. Itu kita bisa lakukan ya, dengan apa? Dengan instant messaging. Ya. Apalagi kalau kita mau bertukar dokumen data yang demikian besar. Katakanlah minimal 10 megabyte email kadang-kadang nggak -kadang bisa. Jadi dengan dengan WA, dengan uh, chat, dengan apa namanya, dengan uh, ya chatting lah ya, instant messaging ya, itu cepat sekali. gitu. Sungguh pun kadang-kadang ada ada huruf atau font yang tidak disupport ya, tapi ketika kita apa, kita translate ke ke apa namanya, ke email ataupun ke ini, keluar lagi gitu ya. Kan tergantung ininya ya, tergantung kekuatan memori ataupun apa namanya uh, dari uh, gadget kita masing-masing nah itu yang kedua adalah COVID-19 COVID-19 kita tahu sejak awal tahun ini sejak quarter satu lah kita mengalami semua dan tidak pernah kita rasakan sebelumnya mungkin akan menjadi cerita yang luar biasa buat buat anak dan cucu kita kelak ya kalau kita masih diberi umur panjang nanti kita mengalami situasi yang mungkin terburuk dalam kehidupan kita di mana semua yang kita jalankan tidak bisa kita lakukan langsung. Jadi semua dilakukan secara online, digital. Sehingga COVID-19 boleh dibilang adalah katalisator atau akselerator transformasi digital di berbagai industri. Suka atau tidak suka. Jadi digitalisasi itu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan, keharusan. Termasuk juga ketika melakukan proses belajar-mengajar mungkin Bapak-bapak dosen Prof Tari, Mark, kemudian Prof uh, Pak Suparjo, apa apa, apa ya uh, kemudian Mas Santoso dan sebagainya, sebagainya. Itu juga nggak pernah membayangkan ngasih kuliah secara secara online ya. Buat uh, buat di, untuk di luar negeri mungkin satu hal yang biasa ya, tapi di Indonesia itu sangat tak terbayangkan sebelumnya, kira-kira gitu. Dan uh, apa namanya digital digital way uh, gadget itu menjadi satu keharusan juga. Ya. Dan uh, di Jakarta atau di kota-kota besar lah, sekarang udah umum orang punya handphone dua ya uh, bukan bukan tuh gaya tapi memang suatu kebutuhan gitu ya ya kadang-kadang kalau satu aja kurang gitu kira-kira seperti itu ya nah itu nah kemudian yang ketiga adalah uh, <tuh> untuk bisa recover atau kita sembuh dari pandemik ini dari di mana secara ekonomi dan segala macam kita terpuruk gitu ya. Mau nggak mau roda ekonomi itu dijalankan secara digital juga. Jadi digital ekonomi juga satu hal yang uh, merupakan satu keharusan. Nggak ada pilihan lagi. Perusahaan-perusahaan yang 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 tidak menerapkan digitalisasi sudah pasti disrupted, sudah pasti hilang, pasti ketinggalan. Ya. Tidak terkecuali UMKM. Jadi kita kalau kita ingat semua tahun 98, Chris Mon, itu uh, itu juga hampir hampir mirip, tapi tidak sama sih persisnya. Kalau dulu tuh semua 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 sektor khususnya di apa namanya di industri-industri yang, yang besar ya itu terpuruk. Tapi yang 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 berjaya justru UMKM orang bisa tetap ada ada duit untuk belanja tapi dengan yang cara yang murah-murah gitu ya beli nggak di restoran tapi di apa warung-warung tenda gitu ya UMKM waktu itu masih oke okay, karena masih bisa berinteraksi langsung offline ya. Jadi nggak nggak seperti sekarang pandemik. nggak dimungkinkan interaksi langsung ya. Ada karena ada PSBB segala macam. Nah eh, dulu oke okay, UMKM, malah banyak UMKM bagus tumbuh subur pada waktu Krismon. Tetapi pada waktu pandemi ini eh, ekonomi hancur eh, minus 3,52 eh 3,49 sorry kuarter eh, 3, sebelumnya 5,32 minus pertumbuhan ekonomi di kuarter 2. Eh, 2020 dan di kuartal 4 diperkirakan masih minus juga jadi praktikly kita resesi, ya. praktikly resesi. Nah, eh, jadi eh, yang bisa mendongkrak eh, pergerakan ekonomi itu adalah digital. Digital apa? Nanti kita lihat berjajar. Kemudian yang terakhir adalah eh, internet services account itu memakan 10 dari global electricity. Jadi Orang menjalankan internet kan itu butuh butuh daya listrik ya untuk uh, untuk ya untuk handphone untuk perangkat perangkat listrik segala macam gitu kan butuh daya listrik nah itu 10% persen tuh dipakai untuk internet services ya oke okay. nah kalau kita lihat ya ini ini jangan dilihat dari sudut pandang uh, yang lain lain ya tapi ini hanya menggambarkan ilustrasi aja bahwa peradaban manusia itu mulai dari sesuatu yang Mama. apa namanya uh, sorry yang uh, sifatnya mekanik ya, uh, semua serba bikin sendiri ya uh, dari alam dan segala macam, saya gambarkan itu terjadi evolusi sampai akhirnya di uh, kita tahu nanti di revolusi industri pertama itu berubah secara uh, apa namanya uh, revolusi, ya. jadi uh, peradaban manusia itu bergerak Makin cepat dan makin cepat, berubah makin cepat, makin cepat, gitu ya. Nah jadi saya ada sedikit, ada sedikit YouTube di sini yang mungkin akan sedikit membuka wawasan kita ya. Coba kita lihat ya. Ada nih? Nah udah. Bisa lihat kan? Bisa dilihat? Sorry. Bisa dilihat pak? Bisa dilihat, Pak Suaranya kedenger nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Lancar, lancar. Nah, ya. Pak, share video, Pak. Ya, ada. Videonya ada nggak? Oh, bukan. Ini masih... Uh, Oh, sorry, sorry, sorry. Saya berarti saya share kemana ya? Bapak share dulu yang ini? Oh, sorry, di share-nya share window, Pak. Eh, share, share layar, kemudian share, ya. enable komputer audio. Eh, oh, uh, bentar, 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 komputer bentar. ini ya. Sorry, sori, sebentar, sebentar, sebentar. Saya kesulitan nih, screen, screen. Saya mau share YouTube. Audionya juga harus di-enable, Pak. ah? Nanti share-nya audio harus di-enable. dulu. Bentar. Oh, ini, 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 ini. udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Ya, kelihatan. Suaranya belum. belum? Belum, audionya belum. Audionya di enable enggak tadi sebelum Maksudnya. Audionya di mana? Pas mau share itu, pas mau share. Jadi mesti unshare lagi nih. Oh, unshare lagi. Stop share dulu. Iya. Audio. Share. Nah, pas mau share itu ada tulisan itu pasti enable audio. Di mana gitu? Oh, share komputer sound ya? Ya, betul Pak. Oke, okay, sorry, 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 sorry. Oh, oh pakai password? Oh, pakai password? Oh. Sorry, nggak bisa nih ya. Oke, Pak. Oh, nggak ada suaranya ya? Kayaknya sorry nggak ada suaranya ya? Teman -teman. Coba dibesarkan dulu itu suaranya gimana? ini udah. nah itu ada ya ada tuh kurang kencang. Nah, ya. bentar, bentar, bentar. Ya, kurang kencang aja itu suaranya. kurang kencang ya? Hmm. dimaksimalkan eh. saja. Ya, iya. dengar? dengar Ya, Oke, okay. sorry, saya ulang ya. Saya ulang, saya ulang, saya ulang. Saya ulang, sorry, sorry, sorry. Ini baru pertama kali saya. Andat. Ini jangan-jangan pernah conference conference dua kali menyanyikan lagu Indonesia Raya nggak keluar suaranya problemnya gini. <laughs> Ini kedengaran sekarang teman-teman? Kedengaran kah? Lah, hilang kedengaran, lagi. Kedengaran Pak. Hah? Sekarang kecil lagi Pak. Kecil lagi. Oh ya. Ini. Nah, mulai. Oh, sudah. sudah Jadi begitu diulang dia suaranya ngecil dulu lagi. Right now, the view, Kurang besar kayaknya. Sedikit The way we work will never be the same. The skills we need to do, winning or losing, are now happening faster than ever before. What's your response? in human history. Are you driving change or are you being driven by it? disruption has become the new normal with change it's always gradually then suddenly well things really have stopped happening gradually this change is exponential everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent cars cities ports farms even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other these game changers are also combinatorial they amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. Quantum data computing things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics. Will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, five to seven years out from today. What do we, we need that? to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom? Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Oke, okay. ya. Jadi mudah-mudahan itu sedikit membuka wawasan kita. Uh, sorry sorry wow. ini ada suara saya harus putus, putus. putus. terlalu saya putus so, dulu how? ya oke okay, sorry saya putus dulu sorry oke okay, udah kelihatan teman-teman halo oke okay. baik itu kira-kira uh, secara singkat uh, apa uh, peradaban manusia dan kita nggak tahu uh, ujungnya seperti apa ya, karena kita nggak bisa, bisa mem, apa namanya, memprediksi nanti katakanlah kiamat itu kapan ya mungkin hancurnya ketika kiamat misalnya ya. itu secara agama ya tapi kita nggak bicara di situ kita coba akan lebih lanjut oke okay. Uh, kalau tadi lihat dari video tadi, ya, di sini kita lihat 2015 dalam 60 detik itu banyak perubahan. Jadi berubah dengan cepat. ya. Uh, semua informasi, data flooding lah ibaratnya. ya. Jadi kebanjiran data. Jadi kalau kita lihat email, tahun 2015 itu 68 juta per satu menit. Nah, kemudian berubah menjadi berapa ini? Di dalam uh, apa nama email menjadi eh, uh, di sini sebelah kanan jadi beberapa berapa kali lipat lah kira-kira. Begitu pula search engine Google itu berubah cepat. Dan yang tadinya nggak ada di dua tiba-tiba uh, hype seperti TikTok, uh, Instagram. Ya, sekarang orang lebih sering nonton, nonton uh, uh, bukan lagi TV tapi uh, Netflix. Netflix belum ada di 2015 kira-kira seperti -kira. Belum hype, belum hype lah. Uh, kemudian uh, orang lebih banyak nonton YouTube sekarang. Ya, YouTube atau Instagram, mainnya di situ semua, gitu ya. Jadi koran, saya udah berapa tahun saya nggak baca koran lagi. Ya semuanya inilah. Nah, tapi memang harus hati-hati. Informasi yang flooding tadi kadang-kadang memang uh, ada yang benar, ada yang hoax, lah ya kira-kira gitu. Nah, itu aja. Nah, uh, lebih spesifik lagi, kalau kita coba uh, petakan ya. Jadi data itu demikian banyak volumenya Apa namanya, banyak banget ya volumenya. Kecepatannya juga luar biasa, velocity-nya ferocity veracity nya variabelnya dan segala macam itu luar biasa berbagai macam. Nah, data flooding itu ya kan nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak bisa nggak ada sistem untuk bisa memetakan, meng, me, me, mengelompokkan, menganalisis, kemudian melakukan <coughs> melakukan apa namanya prediksi segala macam ya. Nah, kira-kira gitu. Nanti itu semua nanti akan ada teknologinya berikutnya yang disebut big data analytics ya. Dan, nah, jadi. Bahkan dalam dua tahun terakhir, sorry, 90 persen data yang ada sekarang itu dihasilkan dari dua tahun terakhir, saudara-saudara. Gila nggak? Jadi artinya 10, yang 10 persen word data itu dari dua tahun sebelum ini. Jadi sangat luar biasa, masif sekali dua tahun terakhir. 90 persen data itu uh, yang ada sekarang dari dua tahun terakhir. Ya. Jadi ini adalah real world yang kita hadapi sekarang, suka atau tidak suka. This is ya. Nah, jadi tiga major teknologi trendsetter sekarang ini adalah pertama adalah data. Data everywhere. Dari mana aja, ya. Jadi ap, e, kalau kita bicara data waktu kita kuliah dulu ya, kita nyatet di buku, di diktat segala macam kan, segala macam. Ya, e, apa namanya? Sekarang ini semua dari gadget. Even untuk 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 kita melakukan proses apa namanya eh, permintaan atau eksekusi atau mengapproval suatu eh, tindakan itu tidak perlu buka laptop lagi dari gadget. Terus terang saya sudah berapa tahun terakhir lima tahun terakhir itu melakukan approval pembelian barang itu tidak pernah buka laptop cukup dari gadget dari aplikasi yang mobile dan integrated dengan Sistem kita yang ada di data center kita, from anywhere, kemudian e, dari mana aja, kapan aja, gitu, anytime. Yang kita bisa lakukan bahkan kita bisa mengakses data maupun melakukan update data, melakukan approval pada waktu kita ada di, waktu kita di kloset pagi-pagi kita, melakukan hajat tiap pagi hari. Bisa itu kita baca berita sambil jadi, apa namanya, parallel processing sambil kita melakukan hajat kita, kita buka, kita melakukan approval, kita baca ataupun melakukan update data segala macam bisa dilakukan anytime, anywhere segala macam. Nah itu fakta. Fakta kedua adalah uh, adalah uh, uh, intelligence, ya. intelligence everywhere. Jadi uh, uh, data is data, data nggak akan ada arti apa apa, cuman angka-angka doang gitu ya nggak ada nggak ada arti apa apa kalau kita tidak punya intelligence kita nggak punya nggak punya target atau model atau eh, apa kita mau cari apa sih kita mau menuju apa sih mau dapetin apa sih ya kita nggak akan dapat apa, apa intelligence itu misalnya dalam hal kalau kita bicara ada suatu organisasi customer loyalty atau mungkin mengenai eh, kalau di kampus tuh mungkin kemahasiswaan gitu ya kemudian mungkin apa namanya berapa yang lulus tahun ini kemudian target tahun depan berapa kapan berapa yang lulus gitu kan nah, kemudian dan sebagainya, sebagainya lah nah, yang ketiga untuk mendapatkan untuk supaya data tadi dan intelijen tadi berbentuk ya, nah harus ada aplikasi aplikasi nah aplikasi itu kalau kita zaman dulu waktu saya masih ingat tuh, tahun 90-an bikin aplikasi itu pakai i apa namanya IR diagram entity relationship diagram Ya, jadi kayak kalau zaman dulu tuh, uh, apa namanya, uh, apa namanya istilahnya tuh, eh uh, flowchart. Nah, istilahnya flowchart, kalau zaman kita main fortran, ya waktu saya kita bikin, bikin S uh, 1 ya, skripsi pakai fortran, saya pakai di mini komputer, waktu zaman dulu pakai fortran gitu ya. Itu bikin flowchart, kemudian IR diagram. Sekarang nggak perlu lagi tuh ya, IR di diagram gitu. semua bisa dilakukan secara lebih instan ya dengan tools tools ataupun software software yang yang luar biasa ya memudahkan kita untuk ber, melakukan membuat aplikasi aplikasi dan aplikasi itu harus mobile kalau kita bikin aplikasi nggak mobile udah udah ke laut deh udah bakal nggak kepake deh karena apa karena kita membuat aplikasi itu bisa diakses dari mana saja kapan saja oleh siapa saja tentunya dengan security yang bagus ya tentunya ya kalau misalnya siapa saja bisa akses ya susah juga harus secure juga gitu. Tapi harus dari mana saja dan kapan saja bisa diakses dan bisa melakukan approval. Ya dan itu via gadget mobile. Gitu. Ya. Nah itu kira-kira tiga major teknologi yang, yang 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 menjadi kunci transsetter saat ini. Termasuk juga nanti berkembang ke IoT. IoT kan kita kita bisa sekarang aja kita udah bisa tahu ngecek rumah kita, CCTV kita, jalan posisi rumah kita gimana. Ada tamu atau enggak dari gadget kita, dari dari, dari handphone kita, tak? gitu. Suaranya pun kita bisa ngomong sama-sama mbak di rumah atau sama anak kita di rumah bisa langsung dilakukan dari kamera CCTV kita lakukan. Nanti akan bisa dilakukan lagi kalau kita udah pakai IP IP, pakai IoT di 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 kulkas atau bisa dimatikan itu itu is just a of time. itu di, di luar lagi sudah dilakukan ya di sini aja yang belum masuk. Jadi, secara komoditi belum masuk. Tapi itu bisa dilakukan. Oh, kita kelupaan nih: matiin listrik, matiin apa namanya, uh, setrikaan gitu. Misalnya, itu bisa dilakukan dari jarak jauh dan jarak gitu. nah. nah, kemudian, tapi dari sedemikian banyak data yang demikian masif, perubahan yang demikian cepat dan unpredictable, gitu ya, uh, kemudian uh, apa uh, kita bisa harus melakukan. Uh, apa eksekusi dari manapun kapanpun gitu, secepatnya gitu ya. nah itu menghasilkan suatu situasi yang disebut fuka 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 coba. apa mungkin ada yang udah denger buat orang-orang bisnis sih udah tahu lah ya uh, siapa yang uh, ini seperti siapa yang yang berhubung ber di bidang ini fuka itu singkatan dari file volatility ya kemudian uncertainty ambiguity uh, complexity dan ambiguity jadi berubah dengan cepat kemudian eh, tidak pasti, nggak jelas, gitu ya, nggak jelas mau jadi apa nanti. Kemudian eh, ke arah mana? Nih? Kompleks, complicated, ruwet. Nah, kalau istilah sekarang ruwet, 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 gitu kan? Ya. Itu ambiguity. Eh, ini juga ya, eh, apa? Eh, ya kadang berubah, kadang tetap gitu, nggak jelas gitu ya. Artinya eh, lack of clarity, nggak jelas lah kira-kira itu. -kira. Nah, fuka. Nah, ini kan kalau buat satu organisasi wah gimana nih situasinya unpredictable sorry ditebak nih segala macam nah kita harus bagaimana nih nah, itu nah ini jadi jadi ini implikasi dari uh, teknologi yang demikian cepat berubah dan sangat cepat ya nah uh, uh, sebenarnya istilah VUCA sendiri pertama kali dipakai oleh uh, dikeluarkan 87 oleh uh, ahli teori leadership Warren Bennis dan buat manusia ya. Jadi ini ini cuma teorinya doang ya. Tapi intinya kita lihat lebih jauh deh. Ya saya nggak bicara masalah teori ini. Nah kita coba lihat fuka itu sebenarnya volatility. Ya, drivernya apa? Apa yang menyebabkan sih gitu? Jadi perubahan, nature sifat perubahan itu sendiri, dinamika perubahannya, kecepatannya, ya, rate nya, sering berubahnya. Kemudian efeknya apa? Risiko. Kalau sering berubah risikonya makin tinggi. Nggak stabil, ibaratnya. Kemudian flux ya, kemudian yang dibutuhkan dari situasi volatility apa, yaitu visi. Kita harus bisa ngelihat walaupun sering berubah, kita harus ngelihat, harus pinter gitu ya, harus bisa ngelihat, harus kemudian ngambil apa insight-nya gitu ya. Nah, ini butuh, 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 memang butuh pengalaman, butuh talent, talent segitu ya. Tapi ya, intuisi butuh pengalaman lah ya, butuh kolaborasi untuk bisa, untuk bisa sama-sama menelaah situasi dan kondisi yang volatile ini, nah itu uh, kita sebut sebagai apa namanya dimana mendapatkan visi untuk melakukan action kemudian memprobe ataupun mengatasi perubahan. Gitu ya. Nah kemudian uncertainty sendiri itu penyebabnya apa? Ya tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Gitu ya. uh, uh, banyak kejutan-kejutan potensial, gitu ya, kayak bola, gitu ya, banyak kejutan nggak jelas, gitu. Nah itu itu tuh uncertainty juga, gitu. Basically, ya. bola itu bundar, itu uncertainty juga, saya gitu. Nah kemudian hasil yang tidak diketahui, tidak diduga dan segala macam itu uh, drivernya ya. Nah kemudian uh, apa namanya efeknya apa? yaitu uh, apa lumpuh kita nggak tahu apa yang kita lakukan, gitu ya. kita uh, direction kita kita mau kemana? gitu nggak tahu nih, gitu ya. karena nggak, nggak susah ditebak, gitu ya. Uh, di samping juga uh, datanya demikian banyak. kita ibaratnya mau nyari nyari jarum di jerami datanya demikian banyak. gimana caranya? nah itu Nah, ini dibutuhkan suatu understanding, pemahaman, gitu ya. Uh, uh, bisa melihat satu suatu suatu sesuatu itu dari berbagai sisi. Nah, ini uh, slicing and dicing, kira-kira seperti itu. Nah, itu kita perlukan, gitu ya. Seterusnya, complexity juga ambiguity juga dan seterusnya. Jadi intinya, fuka itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya menakutkan. Kalau kita nggak tahu, ya, ya pasti akan akan gedebak-gedebuk gitu. Kalau orang Jawa bilang kemrungsung, dan dapen, gitu itu gitu. ya kalau kalau orang jawa bilang ya nah nah itu itu sering terjadi di dunia bisnis pun sering terjadi seperti itu Kemrungsung, kedebak kedebuk gitu ya e, karena kita nggak bisa e, mempredik gitu ya kita nggak bisa planning nah butuh planning gitu kira-kira nah, gitu. nah untuk mengatasi fuka e, tersebut ya peran leader peran leader dalam hal ini sangat kunci kalau leadernya sendiri Lula lulu lulu ibaratnya lula lulu apa ya pelangak pelongok gitu ya pelangak pelongok jangan dipelintir ya secara politis ya secara umum lah ya ini ya pelongak pelongok nggak ngerti apa ya, dilakukan, kemudian malah bikin satu uh, humor yang nggak lucu gitu misalnya nah itu kelihatan dia nggak visionary gitu ya dia nggak ngerti apa ya, yang dilakukan gitu nah itu itu repot nah jadi uh, untuk mengatasi fuka konon butuh suatu lip lip itu singkatan dari liberal, exuberant, kemudian agility dan partnership leadership untuk mengatasi VUCA world. Harus liberal, harus bebas, harus ya bukan bebas dalam arti yang positif ya. bebas jadi jangan terlalu yang pasti jangan zona zona nyaman. Dia harus membuka diri open minded gitu ya. Jangan mentang-mentang bahwa mahasiswa baru kelas tingkat satu atau baru ya lo kan masih S1, saya udah S3, jangan seperti itu nggak bisa. Eranya udah nggak kayak gitu lagi. Bukan tidak mungkin inovasi itu justru datang dari orang-orang yang yang seringkali tidak bisa diduga. Bahkan seorang mahasiswa, bahkan seorang drop out pun bisa menghasilkan suatu inovasi yang luar biasa. Ya. Jadi itu itu situasinya. Banyak sudah kejadian gitu ya di dunia ini gitu ya. Bahwa pemimpin besar dunia yang bisnis itu kebanyakan justru dropout. Kenapa? Karena dia didorong terdorong untuk membuktikan bahwa gue mampu, nggak kalah daripada yang lulus, gitu, ya, yang diwisuda kira-kira seperti itu. Kemudian exuberant, eh, exuberant itu eh, apa namanya? Apa? Semangat, semangat, eh, apa namanya? Antusias, gitu ya. Jangan loyo, gitu ya. tolah toleh ya. Aduh, nggak eh, nggak semeringah gitu ya. Harus 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 semangat, harus full enthusiasm. itu exuberant. Kemudian agility, lincah harus lincah, nggak bisa itu duduk sebagai itu duduk di apa namanya di kursi gitu aja ya menurut, apa, menyuruh orang anak buahnya nggak bisa. Leader harus ikut ya, ya seperti Ki Hajar Dewantoro bilang, Ingmasosung -ing Tulodo di depan sebagai sebagai teladan, Majo Mangkarso di tengah itu sebagai apa namanya yang menggerakkan, Tutur Iyananda di belakang yang mendorong, kira-kira seperti. Itu. Jadi harus terlibat dalam semua aktivitas kegiatan. Uh, organisasi tersebut ya tidak tertutup untuk jurusan juga gitu. Seorang ketua jurusan juga harus terlibat, gitu. nggak bisa tunggu di uh, di kamar aja di kamar kerjanya aja gitu ya dan sebagainya. Nah itu. Nah ujungnya adalah untuk mendapatkan fuka yang lain. Kalau tadi ada volatility, kita harus dapat vision. Kalau tadi ada uncertainty menjadi understanding. Kalau tadinya ada kompleks itu jadi clarity, jadi kejelasan. Ya, apa namanya uh, uh, jadi lebih sederhana lah ya jadi clarity kemudian ambiguity jadi agility kelincahan ya, gitu. jadi jadi uh, fuka yang lainnya adalah yang kita inginkan vision understanding clarity agility oke okay. nah but anyway kalau kita divisikan dulu belajar bahwa ada konstanta ya, kalau di dalam dunia real world ini sekarang konstanta itu adalah change the only constant uh, constant is change. Ini menurut Price Waterhouse maupun Accenture, dua dari Big four consultant in the world, ya. Dua-duanya bulan bisnis panernya uh, Sigma Telkom juga nih, basically. Kita sering kerja sama dengan mereka juga. Ya. Perubahan itu sendiri adalah sesuatu hal yang enggak. Jadi sesuatu yang enggak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kira-kira gitu, alimannya. Nah, sekarang gimana secara teknologi? Kita coba lihat, ya. Kita flashback sendiri sebagai orang Uh, alumni fisika ataupun uh, yang ber, apa, berkecimpung di dunia sains dan teknologi sudah harus lihat ya belajar ke belakang. Nah di sini industri revolution. kita tahu uh, sebelum 1840 jadi ya, di abad 19 ya itu semua aktivitas itu dilakukan secara fisik ya sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya fisiologis kalau dari maslow uh, hirarki itu yang paling bawah lah ya yang penting makan minum supaya survive gitulah ya makan minum untuk untuk dirinya sendiri ya dan berkembang biak tentunya dan seterusnya dan seterusnya kemudian terjadilah industri revolution karena ada interaksi antar manusia dan kemudian dibutuhkan suatu uh, teknologi tools ya uh, hmm. untuk mempercepat mempermudah uh, kerjaan manusia makanya ada dan itu dilakukan secara masif gitu ya ada terjadilah industri revolution Uh, dari uh, apa namanya penemuan apa namanya mesin uap ya James Watt itu tahun 1840 dan sebagainya di akhir abad 19. Kemudian uh, selanjutnya begi, uh, itu mekanik ya secara mekaniknya kemudian uh, berkembang lagi secara teknologi ya, ya udah uh, melibatkan uh, teknologi komputer uh, computing ya, walaupun di eranya mati itu masih apa Z80 atau Z berapa tuh istilahnya. Kalau orang-orang anak-anak fisika terapan kan paham betul. Saya nggak belajar itu soalnya. Nah itu uh, uh, tahun 60 something gitu ya, ya di mana uh, transistor pertama kali ditemukan gitu kan, ya, uh, oleh fisikawan juga kebetulan. Nah sampai akhirnya tahun 2010 dan 2010 Uh, muncul digital revolution yang uh, akhirnya seperti sekarang dan terus akan bertambah akan terus uh, berubah dan uh, akan makin cepat makin cepat makin cepat kalau saya lihatnya begini sebagai orang telkom sigma telkom saya melihatnya gampang digital ini mulai masif pada waktu kapan? pada waktu tepatnya pada waktu ada 4g coba waktu 3g bisa nggak kita nonton youtube dari dari handphone bisa, tapi lelet banget kan? Sering putus kan? Gitu dan sebagainya. Kalau udah gitu, 4G, wah luar biasa. Jadi, semua aplikasi-aplikasi sekarang mobile semua karena didukung oleh teknologi 4G untuk komunikasi data. Kira-kira seperti itu ya. Nah, 5G lebih hebat lagi, dan 6G dan seterusnya, dan seterusnya Nah, jadi ditandai dari situ. Jadi, 4 uh, generation uh, komunik, da, apa namanya, pengiriman data tadi. Uh, itu ya kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri secara internet ya, ya. internet kan uh, 4G itu uh, yang tadi 4G, 2G, 3G, 4G dan segala macam 5G itu kan uh, pada dasarnya adalah uh, apa namanya uh, sesuatu sesuatu yang uh, atau teknologi untuk mengirimkan datanya, tapi secara teknologi untuk Ininya adalah eh, yang menjadi wahananya adalah internet, gitu kira-kira gitu ya. Nah, internet itu kan eh, apa namanya? Eh, pada waktu saya ingat betul tuh, pada waktu saya pertama kali bekerja dan juga ya tahun 90 awal ya, eh, sorry pertengahan 90. Itu internet ya masih terbatas, gitu ya. Jadi email juga masih terbatas, enggak macam eh, laptop juga masih tebel-tebel segede batu bata, gitu ya, tebelnya, gitu ya. Dan uh, komputer masih XT kalau tidak salah, PC ya. AT juga tidak ada sih awal-awal. Nah, jadi uh, itu belum terlalu masif ketika itu. Ya. Kemudian uh, baru masuk di tahun 2000-an awal, itu ada dot .com company, dot .com istilahnya dot .com, mulai itu e-commerce. Ya. Tapi pada waktu itu, E-commerce di Indonesia seperti liposhop Shop sempat ada dulu tuh gitu. karena dulu saya pernah menangani Lipo Shop dulu ya, cuman nggak lama hancur kan artinya karena waktu itu demand-nya belum ada dan orang masih ragu-ragu melakukan transaksi secara secara online gitu ya dan seterusnya. -selur. itu semua didukung oleh teknologi internet dan akhirnya. Bagus, oh, 20... Halo. Ya. Uh, ada kemudian yang ketiga adalah di dua 2016 ini sudah mulai ke industrial internet yang uh, intinya IoT. Jadi nantinya dengan IoT ini mungkin semuanya juga enggak paham bahwa semua perangkat uh, yang membutuhkan apa namanya perangkat elektronik lah boleh dibilang ya saya sebut elektronik itu nantinya memiliki uh, IP address yang bisa di uh, bisa untuk mengendalikan dan dikendalikan dari secara terpusat gitu ya. Apakah itu uh, apa namanya, televisi? Kalau televisi sudah ya bisa ya, televisi sudah bisa ya. Kemudian kulkas ya, kemudian uh, AC ya, uh, uh, dan sebagainya, -sebagainya semuanya uh, baik di rumah maupun di kantor. Nah, uh, apa namanya? Bukan tidak mungkin misalnya di, di jurusan itu ada alat-alat laboratorium gitu ya. Uh, kalau dulu kan untuk mengaktifkan atau mengignite, mengonkan harus langsung kan cetak-cetak-cetak-cetak uh, cetak 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 di tombol-tombol on-off segala macam toh. Nah, nanti mungkin nggak perlu seperti itu. Saya nggak tahu ya. Nah, siapa tahu gitu ya. Oh ya sedikit informasi ya. Saya belum lama seminggu lalu melakukan operasi. Operasi mengambil satu alat di daerah urat tersayang karena waktu itu saya ada batu ginjal gitu ya dalam. Ya, batu ginjal itu kalau dulu itu harus di laser atau di bedah lah paling parah di bedah ambil batunya terus di laser gitu ya. Nah, kemarin itu dua pekan lalu cukup dengan katanya gelombang kejut pisau elektrik. Jadi nggak ada sesuatu yang dimasukkan ke badan tubuh saya. Saya ditempelin aja pinggang saya. Dikasih gelombang. Gelombangnya itu satu detik sekian apa satu menit itu berapa berapa ribu gitu. Dalam satu jam itu saya ditembakin terus. Jadi kayak kayak di apa kayak disengat-sengat Akhirnya hancur dan saya bisa lihat batu itu hancur dari kamera. Nah, itu semua di manage oleh uh, apa uh, teknologi itu. Jadi artinya uh, gimana caranya? Itu enggak ada loh. Istilahnya proses pencitraan itu enggak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan sebagainya. Datanya semuanya di manage dari kamera saja segala macam. Itu luar biasa. Saya dan itu di rumah sakit di Indonesia gitu ya. Nah, demikian eh, apa namanya IoT ini akan terus berkembang dan tapi di Indonesia terus terang aja pemanfaatannya belum optimal baru mulai di manufacturing di manufacturing dan juga di industri transportasi sedikit ya manufacturing utamanya telco juga baru sebagian kira-kira ya nanti semua di ya. nah sekarang challenge-nya kalau dengan perkembangan IoT ini adalah bagaimana security -nya kan bisa aja dihack, bisa aja di crack dari luar. Seperti di film-film Die Hard zero, itu kan semua semuanya di manage by 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 komputer kan. Nah, uh, tapi juga bisa di di di, di retas, gitu, di retas. Nah, security menjadi satu hal kunci juga. Cyber security dalam hal ini harus harus istilah di harden. Perangkat-perangkat elektronik itu di harden. Jadi harus dijagain dari orang-orang yang yang ingin berbuat yang tidak tidak. Kira-kira. Gitu. Nah, jadi cyber security, internet of things satu hal. Cyber security juga meningkat perlu banget. Kalau enggak, ya habislah. Bisa dimanage sama orang-orang yang hancur-hancur. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, sementara secara uh, digital, ya, tadi sedikit internet kan di, sampai tahun 2000-an, ya, second wave mobile internet, nah, oke. di 2010, sepuluh itu uh, mobile internet sudah mulai, karena mobilnya tadi uh, udah ada 4G-nya juga. ya Jadi, orang semua aplikasi mobile. gitu ya. Nah, kemudian sekarang udah masuk ke IoT, dan nanti akan masuk ke uh, fase keempat yaitu AI dan robotics. Nah, di mana uh, robotics mungkin sudah sebagian uh, jalan juga di beberapa manufacturing di, di Indonesia mungkin juga terlalu belum masif. Tapi kalau di Jepang, di Yames, Amerika Serikat mungkin udah umum lah ya gitu ya. AI for certain case sudah sudah bisa kita lakukan ya. cara software gitu. Seperti yang diterapkan oleh uh, apa tadi kemarin tuh Om belum science ya segala macam gitu kan untuk so so AI juga sebenarnya kira-kira gitu, man-machine collaboration dalam hal ini. Nah, framework-nya, kalau kelihat teknologi yang luar biasa tadi, IoT, cyber security, AI, segala macam. Nah ini saya coba membuat suatu skema yang lebih sistematik gitu kira-kira, yang sebenarnya inilah bagian dari industri revolution 4.0. Jadi, yang disebut teknologi provinsi itu yaitu IoT, big data analytics, Cloud computing, simulation prototype, 3D printing, augmented AR ya, reality, robotic system. kemudian secara proses adalah ini proses integrasi adalah human machine, kemudian shop floor untuk manufacturing segala macam. Nanti ujungnya outcomesnya adalah dari sisi ekonomi memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi, otomasi dan security atau safety yang lebih baik lagi dan proteksi terhadap lingkungan kira-kira itu nah di bagian bawahnya apa namanya interoperability antar sistem ya antar software virtualisasi untuk mendukung cloud computing antara lain segala macam segala macam dan real time capability jadi kalau kita mau dapetin sekarang ini kalau mau mendapatkan data ataupun laporan report ya yang sifatnya graphical untuk kita bisa analisa bareng-bareng itu nggak perlu nunggu saat berhari-hari nggak perlu menunggu berhari-hari Just for minute, istilahnya apa ya? Uh, up to the minute, istilahnya. Terus-terus. Apa -apa. Istilahnya tuh up to the minute information. Jadi kita bisa dapetin data, misalnya uh, berapa uh, apa namanya uh, jumlah mahasiswa UI hari ini, hari ini ya. Kita tahu kan, mungkin besok uh, kemarin ada yang do misalnya. Kita harusnya bisa tahu. Tapi apakah itu bisa kita lakukan? Hari ini kita tahu berapa jumlah UI mahasiswa UI yang yang, yang secara total ya, secara exact dan yang, yang keluar atau yang drop out atau yang risa apa namanya istilahnya mengundurkan diri itu e, berapa banyak dan dari jurusan apa dan kalau ditanya nanti mengapa, nah itu kita belum bisa dapatin. Tapi kalau secara teknologi, secara tools itu bisa dilakukan selama e, UI dalam hal ini menerapkan big data analytics. Nah, ini yang challenge buat UI. Rasanya UI belum punya itu. Ya, nah itu. Nah kemudian uh, uh, jadi itu kira-kira secara framework ini ya teknologinya ini. Nah pertanyaan berikutnya adalah, wah ini kita sebagai visi kawan nggak pernah diajari nih IoT kayak apa, big data kayak apa, kalau kompeten nggak ngerti, blas. Ya, nah oke, okay. itu kita akan coba lihat di slide berikutnya nanti. Karena ini memang Kesannya ranahnya nih ranah informatika nih, ranah-ranah elektro nih, segala macam, enggak juga sih sebenarnya. Ya, kita coba lihat nanti. Nah, tapi kita lihat dulu benefitnya apa sih kalau kita bicara wah, oh, teknologi canggih-canggih nih, makin cepat, makin makin canggih dan segala macam. Tapi uh, untungnya apa sih gitu? Benefitnya apa sih? Yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas apa? Ya, produktivitas dari kita sebagai user, sebagai pekerja, gitu ya. Nah, misalnya tadi yang saya bilang, ketika kita Misalnya, lagi mem, uh, melakukan hajat tiap pagi gitu ke kloset gitu, itu kita tetap bisa melakukan aktivitas yang lain. Either itu baca uh, dari gadget kita, ya, baca berita atau uh, apa melakukan approval uh, dari aplikasi mobile kita, dan sebagainya, ya. Bahkan nonton YouTube, kira-kira ya, seperti itu, uh, dan, dan atau yang lain-lain lah, kira-kira jadi bisa paralel. Lah, produk gitu, kita bisa bahkan mungkin kalau kita lagi di, mo, di mobil dalam perjalanan macet gitu ya itu udah hal biasa tuh kita melakukan apa namanya kolaborasi apa namanya vicon di jalan kemudian kita melakukan update data gitu ya approval itu jadi begitu sampai kantor atau tempat kerja kita kita sudah banyak melakukan activity gitu nah lebih produktif dulu nggak kebayang gitu kan nggak kebayang itu ada ada kita kita harus tunggu sampai kantor dulu gitu baru bisa ngerjain sesuatu gitu jadi ya itu nah Kemudian, flexibility kita juga uh, bisa melakukan uh, lebih fleksibel, gitu ya, karena uh, apa namanya, uh, kita bisa memanfaatkan uh, mesin untuk melakukan sesuatu pekerjaan kita, gitu ya. Uh, sebelum kita benar-benar nanti uh, bisa ikut uh, melakukan apa namanya, melakukan monitoring segala macam, segala macam, terus juga meningkatkan kualitas karena by system kita bisa menilai uh, suatu proses itu kualitasnya bagus atau tidak ada yang uh, ada dikit atau enggak segala macam segala macam ada ada uh, ya pokoknya ada sesuatu yang tidak normal itu bisa dilakukan secara sistem gitu ya dan lebih cepat intinya ya itu itu uh, dengan teknologi formulasi soalnya bisa lebih cepat dan seterusnya seterusnya jadi pada dasarnya intinya teknologi apapun lah itu harusnya lebih baik membuat keuntungan yang lebih besar buat manusia kalau enggak buat apa teknologi itu kan nah cuma memang di balik teknologi itu Uh, ada implikasi-implikasinya. Ada orang-orang uh, yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Nah itu itu yang kita harus uh, apa namanya hard harus kita cegah dengan cara security yang lebih bagus lagi. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk mempersiapkannya, baik mempersiapkan untuk uh, sebagai organisasi ataupun sebagai orang ya, sebagai user, sebagai pekerja dan sebagainya, sebagainya ya. atau sebagai eksekutif gitu ya dalam hal ini. Nah. Uh, kalau kita lihat dari diagram ini, kita lihat bahwa industri point, point zero itu uh, merupakan uh, apa menghasilkan digital proses seperti yang saya bilang tadi. Ya. Semua dilakukan via gadget, ya. via gadget. Nah, digitalisasi dua, uh, 2010 terus atas. Nah, tapi nanti uh, sekarang udah mulai berkembang yang disebut industri 5.0 co-working. Ya. Jadi uh, <tuh> di banyak mall, di banyak mall, di beberapa tempat dan <tuh> sorry di beberapa gedung bahkan juga di lab multidisiplin itu ada coworking space jadi ini ini konsekuensi ya di mana orang tidak perlu lagi harus datang ke kantor untuk mengerjakan kerjaan dari manapun dia bisa bekerja dan dia bisa sharing tempat jadi ekonomi berbagi itu satu, satu, satu sesuatu yang muncul jadi shared ekonomi itu sesuatu yang muncul ber, seiring dengan perkembangan teknologi digital jadi orang karena nggak nggak harus di suatu tempat, jadi orang bisa bekerja dari mana aja. Bagi contoh, kalau saya kerja resminya kantor di TLT, Telkom Lenovo Tower di Gatot Subroto, tapi saya tidak harus ke sana. Itu, saya bisa bekerja dari rumah, saya bisa bekerja dari satu kafe, saya bisa bekerja dari luar kota dan sebagainya, sebagainya. dari manapun, selama kita terhubung ke internet dan real time, ya. Uh, ya ada kalau ada gap waktu ya itu lain soalnya. tapi maksudnya bisa berkomunikasi berinteraksi. Nah Nah, tetapi kan nggak mungkin kita ke suatu tempat itu harus memiliki itu 100% tempat itu untuk bekerja. Jadi kita harus co-working. Ya, kita harus bekerja sama bareng-bareng di situ. Mungkin kita nggak saling kenal. Apa mungkin kita saling kenal juga gitu ya. Jadi kita berkolaborasi, kita ketemu di suatu tempat, jadi tidak harus di kantor kita, bisa di mana aja. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi eh, eh, ekonomi berbagi, co-working space dan sebagainya itu adalah ciri dari Uh, implikasi in, uh, dari uh, industri 4.0 yang sekarang ini muncul. Jadi kalau kita tilik ke belakang lagi, uh, kalau sos, uh, ini me, kita sebut ini komunitas atau society atau masyarakat ya. Uh, 5.1.0 dari industri 1.0 tadi adalah hunting and gathering, orang berburu, Menan, apa apa namanya ber bercocok tanam segala macam dan kemudian itu, itu, apa terus selanjutnya adalah pertanian dan sebagainya kemudian industri kemudian information kemudian akhirnya society five, two, adalah pada saat berbagi share share ekonomi share society dan sebagainya kira-kira seperti itu nah nanti implikasinya apa nih lo apa hubungannya nih Pak sama sama digital innovation apa yang kita lakukan nah ini dia jadi kalau dulu kalau dulu eh uh, terutama uh, di, di, education ya ya. Jadi education ini Anda saya kaitkan dengan industrial uh, industry revolution, education dan society. Jadi kalau kita lihat industry 1.0 tadi mekanisasi segala macam, steam power apa mesin uap segala macam segala macam. Nah, sampai industry 2.0 itu education 1.0 katanya gitu ya. Jadi formal education ya. Formal education. Jadi ya di kelas gitu ya segala macam segala macam lah ya kemudian uh, kemudian uh, berkembang di industri 3.0 3.0 itu education 2.0 itu dari akhir uh, abad 20 dan ab, mulai abad 21 sekitar uh, tahun 2000 something ya. Yeah. Nah, itu uh, sudah mulai dengan information. Jadi uh, apa namanya? Uh, kita bisa uh, belajar, bekerja uh, dari manapun. Jadi tidak harus di kelas kasarnya gitu ya, tidak harus di kelas karena ada uh, apa namanya digital tadi ya. Jadi bisa uh, jadi bisa melakukan online seperti sekarang kita masih 2.0 nih. Nah, nanti kalau kita sudah benar-benar menerapkan uh, industri 4.0 di mana cyber physical system. Nah, itu mungkin yang yang belajar kita mungkin lagi ngerjain apa? Nanti yang seru belajar mungkin robot ataupun sistem kita yang dia akan mencerna gitu nanti memberikan uh, apa namanya analisis atau konklusi ke kita jadi kita ya, apa, dapat informasi dari dia aja gitu diwakili lah kasarnya kira-kira super smart society jadi tidak harus di, udah pasti nggak di kelas dari manapun ya dan itu nanti bisa jadi diwakili oleh sistem kita atau apa segala macam kira-kira nah, seperti itu nah poinnya adalah apa poinnya kita sebagai sistem akademika UI ya secara umum ya harus menyiapkan uh, apa namanya uh, apa namanya suatu uh, infrastruktur IT yang mendukung proses pembelajaran yang semakin cepat berubah ini. Ya, sebagai contoh, kalau saya setelik sedikit ya, ini banyak alumni alumni kan. Saya masih ingat tuh saya nggak tahu apakah sekarang ini fiber optik sudah uh, bisa di apa namanya, sudah men me me sudah sudah dipasang ke seluruh ke seluruh uh, cakupan kampus UI di Depok. Ya. Kalau sampai kira-kira tahun 2016-17 itu baru sampai. Fasilkom tuh konon yang saya tahu, saya dapat informasi dari Pak Rektor yang dulu, ya karena di, mereka masih memanage IT secara, secara UI ya Fasilkom dulu. Memang cikal bakal dari Fasilkom. Padahal ada apa, ada apa namanya? Ya sebelum Fasilkom adalah mereka secara IT sudah mendahului itu dan sampai sekarang. Nah saya nggak tahu itu harusnya ada idenya untuk menarik fiber optisme. Untuk apa? Ya untuk bisa komunikasi data lebih cepat seluruh fakultas, semua orang bisa berhak untuk mendapatkan akses data tersebut, dilakukan transformasi data, data dengan cepat. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, uh, Wi-Fi misalnya. Wi-Fi. Apakah di seluruh uh, jurusan ya, dalam ini ataupun departemen sudah ada Wi-Fi-nya? Ya, dengan kecepatan tinggi. Mungkin sebagian ada. Ya. Tapi apakah itu sudah standardized secara UI? Rasanya belum kayaknya sih. Setahu saya sih belum. Kalau ada yang mau protes silahkan, gitu ya. Setahu saya sih belum. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman di rektoratnya belum. Nah itu itu challenge juga. Masa ya harus setiap jurusan atau setiap fakultas yang ada di sendiri kan kasihan juga kira-kira itu. -kira nah dari dari infrastruktur yang paling mendasar itu aja mungkin udah ya sorry itu saya mungkin ya perlu diimprove lah. Saya nggak mengatakan nggak mendukung tapi perlu diimprove lah. Kalau mau UI jadi lebih baik lagi kira-kira seperti itu. Nah Telkom dalam hal ini saya bagian dari Telkom Sigma, Telkom Group siap membantu itu dan kita sudah melakukan MOU sejak 2017 ya terakhir itu masih Pak Prof Anies ya tanda tangan saya ikut bulan baru. itu. Jadi jadi harusnya bisa apa namanya jadi smart campus gitu ya. Ini dream kita gitu. Bahkan kami juga mengusulkan ada data center khusus gitu ya di UI yang bisa dipakai bukan hanya oleh UI tapi oleh Universitas lain di jabodetabek dan itu bisa menjadi profit center buat UI gitu. Dan siapa yang mau mengembangkan yang bikin planning? kami? Karena Telkom Sipa punya kemampuan itu karena kita yang punya data center terbesar di Indonesia sekarang ini hampir 100.000 meter square kita miliki sekarang terbesar data centernya. Dan kita juga baru meluncurkan cloud flow cloud yang setara dengan empat big four tadi ya. seperti misalnya apa namanya AWS, Google maupun uh, Azure uh, maupun uh, Alibaba cloud segala macam. Nah. Itu kita bisa manfaatkan, karena sesama sama UI, pakai nama Indonesia, Telkom Indonesia juga pakai nama Indonesia. Nah, itu kita kolaborasi. Nah, ini yang kita harus uh, manfaatkan: mengembangkan infrastruktur dalam rangka apa untuk menyiapkan infrastruktur dalam rangka Education 4.0 ini. 3.0 ini, 4.0. Gitu, Kira-kira itu ya. Nah, sekarang Lima, Empat industri seperti tadi saya bilang itu me, 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 berdampak pada uh, future society, ya. Jadi uh, di mana uh, data uh, meningkat tak terbatas, gitu ya. Kemudian network juga lumayan makin makin rumit, makin ruwet, gitu ya. Uh, kemudian uh, computing power juga makin tinggi. Apalagi nanti kalau ada benar-benar uh, namanya apa namanya apa uh, namanya uh, apa namanya ya apa kom yang super komputer ataupun kuantum uh, komputer itu sudah bisa masif sebagai komoditas gitu ya diterapkan di ini wah nggak kebayang deh ya. nggak kebayang itu luar biasa uh, uh, apa pemanfaatannya gitu. ya. yang saya ingat betul gitu loh, uh, uh, seismic processing yang katanya bisa berhari-hari bisa lebih dari 24 jam baru selesai dengan computing power sekarang itu nanti dengan hitungan menit saja selesai dengan quantum komputer konon seperti itu. Nah, modern AI sebagian sudah diterapkan di, di NIPA melalui lab multidisiplin. Nah, tapi ini uh, poinnya adalah uh, apa namanya uh, value datanya akan makin tinggi. Ya. Kemudian kolaps uh, antara uh, antara yang tradisional dengan 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 yang sifatnya uh, pekerjaan yang uh, antar manusia langsung interaksi langsung dengan sistem, gitu ya dan seterusnya akhirnya membuat harus ada perubahan antara nantinya future society-nya adalah perubahan uh, peran antara manusia dengan mesin gitu ya. Ini jadi kayak mirip-mirip film-film apa uh, apa film science fiction kayak Terminator segala macam kira-kira seperti itu ya. Kalau yang suka nonton film uh, science fiction gitu ya. Uh, kemudian uh, apa kombinasi antara real world dan virtual world gitu ya. Kalau nanti uh, saya cerita mengenai digital experience juga akan itu nggak nggak jelas lagi gitu. Ini ini dunia nyata atau virtual gitu. Kayak di film-film yang ya apa namanya, adalah banyak science fiction film udah mengarah ke sana dan se, sebagian besar sudah sudah bisa direalisasikan. Di, di, di gitu. Oke, okay. nah kalau kita sedikit ke bumi ya untuk Indonesia secara umum, uh, kalau kita lihat ternyata menurut data Bapak BPS Bapak Nas, kita ini dapat uh, demografik bonus tahun 2030 onwards ya di mana eh, apa namanya eh, angkatan kerja kita paling tinggi 70 juta gitu ya nah kira-kira seperti itu. jadi artinya orang yang bekerja itu banyak banget ya tentunya lapangan pekerjaan harus disiapkan nah, tapi kalau misalnya semuanya sudah pakai mesin ibaratnya gitu ya 2030 bukan tidak mungkin gitu ya robotik sudah mulai umum gitu ya. Nah, 10 tahun lagi nggak lama loh kira-kira seperti itu nah itu gimana tuh Nah, kita sebagai uh, civitas akademika atau mahasiswa yang baru lulus atau mahasiswa bahkan atau mungkin ya ya katakanlah uh, yang sudah bekerja lima tahun gitu atau segala macam macam nanti 10 tahun lagi yang umur umurnya 35 tahun gitu ya yang umurnya 40 tahun itu lagi di puncak puncaknya karir tuh antara 30 sampai 45 lah itu puncak karir saya kira dalam suatu ini ya kalau di organisasi bisnis ya gitu kalau yang 50 ke atas sudah agak, agak agak turun termasuk saya sudah agak turun, agak menurun. Artinya orang butuh orang yang lebih segar lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah itu bagaimana tuh? Nah itu yang perlu kita perlu perlu, perlu kita antisipasi. Gitu. Ya. Nah jadi eh, eh, konon ya eh, apa namanya eh, dari challenge-challenge yang kita temui di dunia yang real world seperti sekarang ini yang udah ada di Zero*. Uh, ternyata butuh uh, skill-skill yang seperti yang di sebelah kanan. Berani ngambil risiko. Jadi kalau yang cuma diem aja, nunggu, ah telat, ke laut. Ya, gitu. Jadi nggak ada zamannya lagi nunggu perintah, nunggu disuruh, uh, nunggu, ya Pak, kita tunggu aja Pak kabarnya. Ah, itu sel selesai, itu selesai. Harus punya, punya, punya harus bisa melakukan antisipasi. Harus bisa memplanning. Kayaknya begini nih, akan begini nih. Kita harus melakukan ini nih, melakukan ini. harus di depan, dua langkah di depan. Jadi makanya saya juga terus terang aja. Saya paling sebel kalau ketemu, me, apa namanya, nanya sama staff gitu ya. Ya Pak, kita tunggu aja Pak. Waduh, saya bilang gitu. Saya langsung bilang, kamu harus bisa antisipasi. Ya gimana Pak? Ya kamu tanya sama orang ini, orang ini, orang, ini, orang yang muda, analisa. Loh, tapi saya nggak bisa ketemu dengan orang itu ya. Cari orang yang paling dekat ada siapa? Ya, sebagainya. -sebagain. Kira-kira seperti itu. Nggak ada cerita tunggu no way. Proaktif, nguber. Nah, tanyaannya, loh, kalau gitu kita hidup kok kemerungsung banget ya? Apa namanya kok harus ah sebenarnya? ya itulah cirinya. Kalau nggak gitu, anda disrupted, percaya sama saya, hilang, nggak dipakai, kira-kira gitu. Nah begitu pula ya katakanlah di, di sini mungkin sebagian, sebagian besar ada dosen ada mahasiswa ya harus lebih selangkah dua langkah di depan. Ya, katakanlah kalau zaman dulu saya pernah jadi asisten dosen juga kebetulan diminta oleh Bugani dulu waktu di teknik mesin ya. Nah, itu harus nyiapin dulu, lah. apa yang kita ajarin gitu ibaratnya. Dua langkah di depan supaya kalau nanti kita apa namanya ditanya begini begini kita udah tahu kira-kira seperti apa gitu. Itu itu itu, itu zaman dulu tahun-tahun 80 88, 889 waktu itu saya masih Kira-kira gitu Nah, sekarang mungkin akan lebih hebat lagi gitu bisa jadi apa yang di apa yang diusulkan oleh ataupun di solve resolve oleh mahasiswa kita lebih hebat daripada kita tak terduga ya bisa jadi nah, itu kira-kira gitu nah kemudian challenge-nya yang berikutnya adalah lack of vision uh, dari technological development nah ini buat uh, buat terutama apa namanya teman-teman yang di dosen mahasiswa itu mungkin kita masih agak kurang ter mungkin ya mungkin ya saya uh, mudah-mudahan enggak apa namanya informasi mengenai teknologi perkembangan teknologi, makanya dengan forum seperti ini insya Allah uh, membantulah ya paling tidak sedikit banyak gitu ya dan 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 topik saya mungkin agak sedikit berbeda dari uh, ribuan yang lain yang sangat sangat saintifik gitu ya sangat detail gitu ya. kalau saya sih secara umum aja tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat lah. Gitu. Nah jadi uh, perlu uh, technological literacy gitu ya jadi uh, jangan gaptek lah ibaratnya gitu. Nah kemudian Uh, invest di right technology nah juga harus pas jangan jangan asal beli aja gitu ya uh, apa namanya kemudian nah ini ini yang juga kadang-kadang uh, kurang kita harus ada uh, lack of uh, apa challenge lack of new business model nah kalau selama ini kan business model itu kan kita ada proses uh, Anda butuh mengembangkan suatu Anda harus invest Anda harus me menggunakan suatu produk tertentu atau aset tertentu Anda harus beli gitu kan nah jadi nantinya tuh Uh, agak berubah. Jadi orang nggak mau invest, nggak mau beli karena itu akan menjadi aset yang terdepresiasi amortisasi akan repot uh, dunia lagi agak susah gitu. mendingan kita nyewa aja atau apa namanya kalau nggak sewa beli, atau sewa atau revenue sharing. Jadi kalau menghasilkan sesuatu, saya bagian hasil revenue ini saya berikan kepada Anda sebagian jadi saya nggak perlu bayar ke Anda kira-kira nah, seperti itu. Nah itu banyak Uh, apa namanya variasinya, bisnis modelnya. Nah itu uh, apakah kita joint venture, joint venture atau mengembangkan? Nah termasuk juga uh, misalnya kan Mipa kan berwadah lab multidisiplin. Ini kan idenya kan uh, dari Haris dan hari Prof Haris itu kan bilang ya harus adalah lab yang bisa di apa di, dimanfaatkan oleh berbagai disiplin uh, di Mipa kolaborasi antara matematik dan fisika gitu ya untuk di data science gitu ya dan uh, AI dan segala macam robotik dan sebagainya gitu ya atau mungkin di apa namanya di teknik lingkungan gitu ya antara biologi kimia dan segala macam segala macam dan segala macam nah itu uh, apa namanya <coughs> uh, perlu ada uh, tapi itu satu hal apakah cuman secara secara apa namanya keilmuan aja Kan harus ada sesuatu yang bisa menghasilkan gitu ya lab dipakai untuk suatu hal penemuan tapi juga akan lebih bermanfaat lagi jika bisa dimanfaatkan untuk masyarakat gitu kan kira-kira nah ini yang perlu di-boost, saya kira jadi saya bukan dengan beberapa teman juga sedang membuat satu rancangan gitu ya untuk bisa memberdayakan merevitalisasi yang sudah dimulai oleh teman-teman di di mipalah dalam ini dalam lab untuk disiplin lst dan sebagainya gitu ya nah dan seterusnya dan seterusnya ya di sini ada challenge-nya dan uh, apa namanya ini menurut World Economic Forum jadi nggak lama menurut belum dia lembaga 2022 skill yang 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 growing itu analytical thinking inovasi jadi karena tadi kita bisa bekerja dari mana saja bisa ngambil keputusan dari mana saja kapanpun segala macam tidak harus di kantor gitu ya kita juga harus berpikir inovatif ya jadi jangan jangan terlalu kaku gitu ya apalagi dunianya memang udah fuka gitu ya jadi butuh analytical thinking dan inovasi inovasi agile kira-kira seperti itu ya nah itu 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 butuh kreativitas nah orang yang uh, untuk bisa kreatif inovatif itu nggak gampang enggak gampang jadi orang harus uh, harus riang harus harus antusias gitu ya jangan bisa kalau zaman dulu kan kita mau baca kutubu ya itu for certain extent ditakutkan itu mungkin perlu ya fokus ya tapi tapi kita sendiri harus harus bisa agile, harus bisa harus lincah, harus bersemangat dan sebagainya. -sebagainya. Jadi jangan rutin aja, harus ada, ada sesuatu yang uh, uh, inovasi lah gitu. Nah itu itu kira-kira yang uh, ininya. Dan perlu ada interaksi dengan dengan uh, lebih banyak uh, orang, gitu ya. Antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, uh, dosen dengan dengan peneliti, peneliti dengan uh, apa industri dan segala, segala macam. Nah itu perlu dilakukan komunikasi ini satu hal yang penting, gitu ya kira-kira. Uh, nah ini menurut uh, ini dan kemudian kalau uh, ngelihat dari sekarang ini kan mahasiswa ataupun yang baru lulus ini kan kebanyakan gen Z ya, gen Z ya. Jadi uh, yang lahir tahun 90-an lah ya, boleh dibilang begitu. Nah itu uh, beberapa yang mendrive uh, mereka untuk uh, belajar dan bekerja itu uh, tentunya pertama mindset mereka. Anak saya kebetulan juga baru hampir lulus umur 20 23 ya. Uh, nah ini uh, baru saja dia kuliah di luar juga ya uh, di, 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 luar negeri. Nah itu juga mindsetnya berbeda banget dengan saya waktu zaman kuliah. Hampir nggak ngerti saya juga <laughs> cara pikirnya. Nah itu milenial mindset beda gitu ya dengan kita. Nah kemudian uh, apa namanya uh, sekarang ini mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya kalau mahasiswa itu bisa oh, teman-temannya dari mana pun kapan pun ya dan uh, kalau dulu kan kita belajar itu mungkin Uh, ada waktunya lah gitu ya kapan belajar kapan tidur kapan beribadah selama tiap main kalau ini nyaris tidak ada waktu bedanya gitu loh kadang-kadang jam 12 masih belajar masih main selama wah luar biasa saya juga bingung juga gitu kita cegah juga nggak bisa tapi kalau di juga kok ini nah itu kira-kira seperti ini. jadi oh, memang mindsetnya agak berbeda tapi yang penting arahnya harus benar gitu. arahnya harus benar ada rambu-rambunya dan sebagainya, sebagainya. nah kira-kira gitu nah kemudian semua Uh, apa namanya, semua uh, menggunakan aplikasi di gadget kita, kemudian nanti uh, dan dan uh, aplikasi yang menjalankan itu, uh, servernya itu reside di satu cloud computing, tidak harus di kantor kita, tidak harus di, uh, katakanlah di fakultas, atau jurusan, gitu ya. ada di cloud di somewhere in the world, gitu ya. yang dalam hal ini, cloud computing kita miliki, Telkom Sigma, di data center kita ada di beberapa tempat seluruh Indonesia, ada di yang di dekat, paling dekatnya di Serpong, di Sentul, maupun di Surabaya yang besar. Dan eh, apa? Eh, dan orang berinteraksi secara sosial dengan sosial media, gitu ya, dengan teman-temannya, dengan kalau mahasiswa suatu dengan teman-temannya, eh, dengan sosial media, kalau zaman dulu kita telepon-teleponan, gitu ya, pakai telepon umum, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang enggak, enggak lagi lebih cepat, gitu ya. Dan tugas-tugas juga bisa dikerjakan secara, secara sosial media, sekarang, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini semua mendrive uh, uh, genset untuk uh, uh, apa namanya melakukan studinya maupun bekerja ya. Nah uh, uh, apa namanya kalau dibandingkan uh, dari force industrial revolution dengan dengan force industrial revolution adalah uh, apa namanya uh, learning objective-nya beda uh, agak berbeda gitu ya. Kalau dulu itu orang jadi mastery of basic skill dan knowledge gitu ya dengan baca dan matematik, ngitung-ngitung. gitu ya. Kalau nanti itu Uh, multiple intelligence. Jadi tidak melulu uh, sifatnya kognitif dasarnya ya, gitu ya. Tapi juga ada emosional, intelektual, sosialnya juga nah Jadi artinya dengan kata lain uh, kalau kita kuliah tentunya apa namanya uh, 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 apa namanya harus ada banyak kerja kelompok lah kasarnya gitu. Kerja kelompok, studi kelompok, lab satu kelompok gitu ya. Kemudian di, dilakukan semacam seminar langsung ada interaksi, ada diskusi, ada debat di situ terhadap hasil hasil penelitiannya itu mungkin harus lebih lebih gitu ya kira-kira itu mendapatkan sesuatu yang lebih 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 ya berbedalah dengan zaman saya kuliah dulu gitu. beda banget gitu harusnya kemudian kalau dulu itu dosen itu adalah yang tahu segalanya nah nanti itu hanya sebagai fasilitator aja bukan berarti yang paling pinter paling dulu tahu ya mungkin gitu ya untuk for certain uh, topics gitu ya ataupun uh, subject ya. ya. Tapi uh, lebih berfungsi sebagai fasilitator ya. Bukan tidak mungkin mahasiswa atau eh, mahasiswa 1 ataupun S2 itu lebih baik daripada uh, dosen bimbingnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian uh, learning experience-nya kalau dulu sifatnya pasif ya, structured ada jadwalnya. Ya sekarang masih ada jadwal gitu. Tapi maksud saya uh, apa namanya? lebih bisa di-custom lah. Nah, uh, kayak gini-gini nih UI belum 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 punya sistemnya. Jadi uh, apa namanya? Uh, bagaimana kalau misalnya kuliahnya tidak dilakukan di kampus? Ya. ya kalau online itu satu hal, tapi di suatu tempat gitu. Walaupun dulu ada juga sih waktu zaman saya kuliah kuliah di Bekosor Tanal ada di BMKG pernah gitu kan, nah, di Lemigas pernah juga gitu ya. Itu bukan apa-apa karena dosennya dia memang di sana gitu. Jadi secara fisik harus ke sana gitu. Bukan bukan karena custom model, tapi memang terpaksa gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian eh, eh apa namanya kalau nanti kalau dulu itu eh, apa kita belajar 12 tahun nanti selamanya dan seterusnya dan seterusnya lah gitu. Nah, jadi mindsetnya berbeda, paradigmanya berbeda gitu ya. Nah, ini juga saya kira sama sama. Nah, sekarang ini penting. Working life skill framework. Nah, jadi eh mungkin eh kita uh, kuliah itu formal study, sampai kuliah itu tadi. Tapi yang didapatkan di kuliah itu kebanyakan adalah sesuatu yang sifatnya numerikal. Uh, kalaupun ada basic sosial, ya sosial komunikasi aja antar mahasiswa antar pelajar di sana kemudian dengan dosen, gitu. kemudian literasi, jadi kemahiran terhadap satu subjek atau apa namanya uh, topik tertentu pelajaran tertentu gitu. itu basic atau formal kita dapatkan dari formal study. Nah tetapi untuk communication, teamwork, perempati, thinking, system thinking, dan problem solving skill itu nggak didapatkan di kuliah atau di pembelajaran yang sifatnya tradisional. Itu didapatkan dari organisasi. Organisasi bisa macam-macam. Kalau zaman dulu itu ada KSM, ada senat mahasiswa, kemudian kalau sekarang mungkin apa namanya, himpunan jurusan segala macam lah ya, atau mungkin Uh, organisasi uh, keminatan yang lain, misalnya olahraga segala macam itu ada interaksi. Nah, jadi kadang-kadang dalam organisasi itu ada masalah gitu. Nah itu interaksi dengan antar sesama member gitu ya, antar manusia itu itu men, me, me, apa istilahnya melatih kita untuk uh, berpikir secara di luar kognitif belaka gitu ya. Jadi uh, teamwork, kerjasama dan segala macam. Nah itu penting. Nah yang ketiga adalah, nah nanti berkembang di bisnis gitu ya. Jadi nanti ada uh, uh, teknologi literasi. Nah ini harus banyak baca, harus banyak coba-coba uh, gitu ya uh, dengan teknologi baru dan segala macam business thinking. Nah ini terutama dan juga profesional kompetensi. Nah ini. Jadi mau poinnya gini, profesional kompetensi pengertian begini. Jadi kita bisa aja lulusan fisika dengan IPK 3,4 misalnya, ya. 3,4 itu udah hebat banget gitu kan. Nah, uh, apa namanya? Uh, kalau dia kerja di luar, udah paling hebat lah secara secara otak IQ mungkin paling tinggi gitu tapi secara kompetensi misalnya dia belum kompeten di bidang network dia belum kompeten di bidang security gitu ya. orang walaupun IPK-nya tinggi tapi dia nggak nggak punya sertifikasi di bidang uh, network atau software programming bisa jadi kalau dia butuh menjadi uh, ngerjain apa dapat pekerjaan itu ya dia dinilai orang orang akan pilih yang uh, punya kompetensi yang saya tadi, tadi yang bukan IPK-nya tinggi, mungkin IPK-nya cuma 2,7 katakanlah. Tapi lebih diterima karena apa? Kompetensi lebih penting kan. Nah, kayak saya S1 gitu. Kompetensi juga sebenarnya juga secara sertifikat nggak banyak gitu. Enggak banyak gitu. Ya, yang teknikal ya. Nah, tapi pengalaman. Nah, itu pengalaman satu hal lagi. Pengalaman ya lumayanlah itu orang masih nganggap gitu misalnya nah itulah yang kadang-kadang juga orang lihat jadi kadang-kadang dalam hal ini bukan kadang-kadang sorry seringkali kalau kita terjun di dunia bisnis atau di dunia non non apa pendidikan misalnya dalam hal ini lebih banyak di bagian yang organisasi dan bisnis yang banyak dipakai gitu ya kira-kira seperti itu nah buat teman-teman yang banyak di organisasi pendidikan tentunya lebih banyak yang di sisi paling kiri formal study gitu kira-kira seperti itu. Nah, itu itu ininya gambarannya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru fresh graduate segala macam ya, kalau selama ini mungkin kuat di bagian sebelah kiri volume tadi ya, Anda mulai harus perkuat di organisasi. Kalau bisa mungkin nanti long the way sambil jalan. Karena begitu Anda masuk dalam satu di kantor, begitu di satu kantor, mungkin akan akan lebih lebih dapetin gitu pengalamannya di situ. Jadi enggak 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 benar-benar diarahkan di desain gitu nggak tapi nanti sambil jalan pasti akan dapat pengalamannya dan dapat kompetensinya gitu. Nah itu. Oke, okay. uh, nah ini jadi ini uh, uh, apa namanya uh, antara tech literacy yang sebelah kiri tadi ya yang paling sebelah kiri ya apa namanya lebih ke ilmuwan lah Ngotak-ngotak gitu ya. Nah kemudian problem solving skill ini yang lebih organisasional tadi thinking yang sebelah kanan. Kira-kira gitu ya. Ini frameworknya aja sih basically. Nah ini ini buat Uh, jujur uh, saya share ini uh, buat teman-teman baik itu mahasiswa ataupun yang baru lulus uh, atau mungkin yang mau uh, mencoba untuk uh, apa namanya istilahnya itu uh, ber beraktivitas di luar uh, di luar <coughs> di luar pendidikan ya tapi uh, buat yang di pendidikan sendiri uh, juga uh, penting juga memahami ini ya framework ini juga nah, sekarang eh pertanyaannya apa hubungannya dengan digital innovation ya kan kan judulnya itu. Nah, tadi kalau kita kembalikan kalau di dunia pendidikan ya harus ada inovasi digital juga di kampus. Ya untuk apa? Untuk mendukung eh, apa? proses belajar mengajar supaya lebih digitalized. gitu ya. Eh, siap dengan education 4.0 tadi gitu ya. Nah, eh, ilmu dasar tetap harus ya namanya fisika, mekanika tetap harus dipelajari tapi cara untuk menyampaikan, cara untuk mengajar mekanika itu mungkin berbeda. Ya, kalau dulu mungkin lebih banyak uh, apa namanya? pakai tulis tangan, pakai apa namanya? di papan tulis, mungkin nanti bukan kayak gitu lagi gitu. Bisa jadi. Nah, tapi esensi persamaan-persamaan, uh, equation atau apanya tetap nggak berubah. Kalau fisika nggak berubah. Tapi maksudnya uh, cara menyampaikannya, cara membuktikannya, cara uh, apa ya istilahnya itu uh, ya mendiskusikannya lah, ya. Uh, itu itu berbeda bisa jadi. Dan itu dikombin uh, uh, mengkombinasikan kerjasama antar uh, mahasiswa atau antar member gitu ya dan itu di, di debat ya tidak hanya debat antara dosen dengan dengan mahasiswa aja tapi juga antar mahasiswa dan di fasiliti oleh dosen itu mungkin yang nggak nggak terjadi waktu zaman saya kuliah belum terjadi gitu ya jadi debatnya debat kalau mau jadi ketua senat atau ketua KSM gitu ya tapi itu kan suatu hal yang diluar tapi kalau subjeknya adalah materi pelajaran dan itu bukan belum belum terjadi kan belum terjadi terjadi kan termasuk dengan dosen itu nah uh, digital inovasi di, di kampus juga harus dilakukan dan sekarang ini ada contoh-contoh ya supaya teman-teman bisa dapat gambaran kayak apa sih sebenarnya gitu ya uh, organisasi di dalam flyer itu kan ada organisasi itu yang melakukan ya, dengan dunia digitalnya harus melakukan digital transformation kalau enggak disrupted bisa fade away dia gitu ya bisa bisa hilang kalah kalah bersaing gitu ya nah ini contoh-contoh yang sudah kami lakukan di uh, Telkom Group khususnya di beberapa uh, state owned enterprise atau BUMN ya nah ini sedikit aja uh, tarik ke belakang uh, kalau di 2010 itu perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan didominasi perusahaan-perusahaan yang ini Petro China ini perusahaan oil and gas ya Exxon Microsoft IT ya, ICBC Banking, Apple IT, BHP Billiton to Mining ya, uh, coal kebanyakan, uh, Walmart dan sebagainya. Nah, kemudian di 2020 berubah. Di tujuh pertama itu perusahaan ICT. Ya. Uh, kemudian uh, baru Berkshire uh, Hathaway itu grupnya si Warren Warren Buffett kalau tidak salah. Visa uh, nyerempet-nyerempet ke IT juga ya, belakangan ini. Uh, fintech gitu ya. Nah, jadi ini suatu hal yang mengejutkan. Nggak ada yang pernah mengira bahwa dunia ICT, perusahaan ICT itu apa namanya luar biasa. Valuasinya, mungkin secara resources nggak banyak. Orang-orang IT berapa sih jumlahnya karyawannya nggak banyak dibandingkan perusahaan minyak yang mungkin puluhan ribu ratusan ribu. gitu ya. Itu nggak banyak, tapi valuasinya tinggi sekali. Dan ini fakta, fakta. Nah begitu pula yang terjadi di perusahaan-perusahaan Telco kita nyebutnya sekarang digital Telco ya di mana Verizon, Verizon itu uh, uh, apa namanya memprovide solusi uh, connected car solution jadi uh, auto uh, apa namanya uh, auto cars ya jadi istilahnya uh, mobil yang tidak pakai supir gitu bisa jalan sendiri gitu ya nah itu di Mercedes Benz dan VW ya dengan IoT dia menerapkan IoT di mobil tersebut ya kemudian uh, T-Mobile eti Uh, T System, T System ini uh, perusahaannya Deutsche Telekom, ya, Jerman. Nah itu uh, Telekom nya Deutsche Telekom lah boleh dibilang. Itu dia mem, 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 mem provide kliennya itu eh uh, memanage IT infrastructure melalui VM. VM itu virtualisasi, virtualisasi teknologi ya. Nah itu mainnya di cloud services, di cloud ya. Kemudian <tuh> apalagi nih perusahaan perusahaan Singapura ya. Uh, ini Singapura apa China saya lupa nih bahasanya nggak jelas. Dan Orange, Orange di, di, di Eropa juga itu main di payment di blockchain. Kemudian uh, apa nih Telefonica itu di mana di Spanyol kalau tidak salah itu mainnya di AI dan big data dan seterusnya dan seterusnya ini semuanya main di data main di data bukan lagi main di communication belaka telepon enggak ya Singtel juga mainnya di di IoT gitu ya dan uh, STC juga mainnya di IoT dan seterusnya dan seterusnya jadi semua perusahaan-perusahaan telco itu udah ber shifting their their business to data. Nah, begitu pula uh, Telkom Group di mana Telkom Group itu juga sudah mainnya digital. Jadi kalau kalau dulu orang <tuh> saya ingat tuh tahun 80-an orang uh, bikin apa minta telepon uh, fix telepon, telepon rumah itu kan susah dan mahal. Ya perlu langkah-langkah yang taktis lah untuk bisa dapetin ini kan. Sekarang orang pakai telepon rumah nggak mau lagi. Nah, sekarang maunya adalah yang triple play dengan IndiHome misalnya contohnya. Jadi dengan 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 broadband network bisa bisa untuk telepon, bisa untuk oh, bisa baca apa namanya? nonton TV, bisa untuk internet gitu kira-kira ya. Nah, jadi, nah, mainnya data gitu. Sekarang pun juga kita punya handphone juga kebanyakan pakai data gitu ya. Jarang telepon-telepon pakai -telepon, chatting. Kalau perlu banget yang urgent banget baru telepon kira-kira. Itu pun pakai data, bukan pakai yang <laughs> komunikasi yang biasa pakai GSM enggak gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu 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 poinnya gitu. Jadi artinya memang eh, pengolahan data ini main digital platform, digital services, digital connectivity satu hal yang eh, menjadi hal yang umum. Dan itu di, di, di provide untuk siapa? Untuk consumer. Consumer customer siapa? Yaitu antara lain kalau di pendidikan ya universitas ya. Buat user adalah buat uh, buat consumer adalah mahasiswanya ya dosennya, kira-kira seperti itu. Di industri Industri manufacturing, gitu ya. Industri banking, industri telco, industri uh, transportasi, semua memanfaatkan data-data, ya, nah, semua data. Jadi data itu di manage uh, secara terpusat. Nah, dan lebih hebat lagi dia kalau di manage secara cloud, manage service oleh kami, gitu kira-kira. Nah, nah ini contoh beberapa digital uh, apa namanya uh, innovation yang kita bikin kalau yang namanya buat teman-teman yang di IT kan udah umum ya, ERP, enterprise supply itu aplikasi ya untuk untuk back office atau organisasi ya. Ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft UI pakai Oracle kebetulan. O Finance sistemnya pakai Oracle. Cuma masih on premise, masih di di, di UI gitu, belum di secara cloud gitu ya. Jadi masih ribet tuh ngurusin storage-nya nambah lah, crash lah segala macam gitu ya dan belum terintegrasi lah segala macam. Nah, itu masih ribet. Nah, ini kita terapkan ERP itu secara cloud. Jadi orang berlangganannya via cloud saja dan bisa diakses via mobile dan bayarnya itu bulanan, keren kan? Jadi seperti halnya kalau kita pakai Gmail yang berbayar, ya kalau nggak mau pakai ya tinggal diputusin aja bulan depan selesai, ya kan? Nggak perlu investasi hardware, software yang mahal-mahal. Kira-kira -mahal. ya, gitu. Kita profit semua software, hardwarenya anda tinggal pakai doang. Jenis industrinya seperti apa? Nah, modul yang berbeda, Itu finance, accounting, point of sales, human resource, dan sebagainya. Nono dua dipakai di beberapa. BUMN, contohnya. Nah, begitu pula, nah ini. Ini mungkin perlu saya share sedikit. Jadi, teman-teman, kita juga bikin aplikasi track and trace untuk, ini mobile juga, untuk use case-nya rapid test di Jadi, rapid test untuk pandemik, itu kan pemerintah memprovide itu ya, via Indofarma. Kita kerjasama dengan Indofarma. Indofarma minta dibantuin dibikinin aplikasi untuk men track and trace uh, peralatan rapid test ke seluruh Indonesia. Nah, itu yang buat kita yang buat. Jadi kita tahu persis tuh untuk rumah sakit mana, untuk di mana, di apa, jual di mana, apa di apotek mana kita tahu seluruh Indonesia. Dan itu semua di manage via gadget. Servernya di mana? Di Sigma, nggak perlu di Indofar. Dia tinggal pakai layarannya aja, gampang. Gitu. Nah, bayarnya bulanan. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Itu pula untuk bansos yang lagi diributin nih. Nah, tapi ini bukan bansos yang kementerian sosial ya. Ini ya bansos yang dimanage oleh BUMN atau BGR. BGR itu Bandar Gara Reksa, itu perusahaan ekspedisi lah yang BUMN. Nah itu bansos itu dihususkan oleh BGR. Nah itu kita juga manage secara track and trace-nya via mobile. Nah ini ini digital. Semua dimanage secara digital. Apakah BGR punya server sama storage-nya? Enggak perlu, kita manage. Datanya ada di kita semua, dia bisa akses. Nah terus gimana security-nya? Nah security-nya kita kan ada NDA dan kita ada security kita nggak bisa dihack lah karena kita juga memanage tidak hanya BGA tidak hanya Indofarma ada sekitar lebih dari 60 bank ada sekitar mungkin sekian puluh kementerian kita kita manage juga jadi artinya no issue dalam hal itu ya kira-kira nah, seperti itu nah, saya nggak bisa detail lagi lebih detail lagi karena nggak boleh juga kita ini kan ya sekedar informasi aja ya nah itu jadi itu semua digitalize semua digitalize ya nah, kemudian uh, uh, digital banking Sigma itu dikenal uh, membuat aplikasi banking. Uh, sifatnya dulu namanya Alphabet, yang jarang di mainframe, IBM, segala macam, centralized, yang berat-berat. Tapi dengan berkembangnya uh, fintech, dengan berkembangnya digital, uh, segala macam, belakang ini, di Eropa ya saya terakhir ke Belgia itu berasal saya bingung <laughs> di ada Ing Bank sama apa tuh kemarin saya masuk itu loh ini mana nih kok nggak ada petugasnya gitu jadi semuanya digital banking saya juga bingung gitu kan ruangannya kecil gitu ya nah makanya di Indonesia kan pasti sekarang banyak customer service masih ngantri ngantri ah itu udah kuno di sana nggak ada ngantri kalaupun datang kalau kita kelihatan pelangga pelongo -pelang, baru dia datang keluar dari ruangan dari, dari, dari dalam gitu kan mau ngapain lo katanya <laughs> semuanya ada di, di by, by system ternyata ada by system ada, ada websitenya ada kalaupun ada kiosnya ya tinggal main di situ gitu jadi minimize interaksi antar manusia Begitu pula di digital banking kita memprovokasi aplikasi uh, uh, apa namanya? Uh, banking itu kita mau um, punya apa? Uh, account gitu ya. Dari dari gadget aja gitu ya. Kemudian kita ngisi duitnya juga transfer aja segala macam dan semuanya via mobile dan kita punya aplikasi itu. Enggak nyaris enggak ada interaksi antar manusia langsung ya. Benar-benar kalau mepet banget barulah gitu ya. Nah ini semua kita lakukan dan itu proses pembayaran itu juga udah udah sudah bisa terintegrasi dengan link aja, GoPay, OVO dan segala macam itu semua bisa dilakukan secara digital, ya. Nah kemudian kita juga punya aplikasi Ingenium. Ingenium. Ini semua ada di YouTube ya teman-teman, bapak, bapak ibu sekalian. Kalau anda ingin tahu kayak apa, ini saya kasih materinya dalam bentuk PDF. Nanti anda klik aja dari PDF itu, keluarkan bisa keluar. Nanti YouTube bisa lihat situ. Nah, kemudian ada Ingenium, ada Diarium itu. Jadi ceritanya gini. Kalau engineer itu untuk talent. Jadi artinya misalnya ada suatu karyawan itu baru masuk, dia menjadi trainee atau jadi bagian apa, nanti dia punya, kalau dia kita akan ukur talentnya di mana, peminatannya di mana, nanti kita arahkan bagaimana career path-nya. Nah, nah itu by system, by aplikasi. Ya, dia harus ngisi profilnya, setiap kali ada training, ada pengalaman, dia rubah ataupun dia update sendiri gitu ya kira-kira nanti ya by system dia akan terpromosi jadi ya sometimes kata Belece masih ada tapi harus pakai data yang bagus gitu ya tapi nggak nggak utama itu ya. kata lebih nggak utama tapi yang utama adalah anda harus perform supaya bisa ditampilkan di dalam sistem bahwa anda memang anda lulus misalnya dalam soft training anda sukses dalam satu project nah itu mention di situ kayak Link-in lah kayak link-in, kalau di sekarang ini LinkedIn ya LinkedIn kan link suatu hal yang berumum ya kalau saya saya baru milestone-nya saya baru uh, kick off project ini atau baru menyelesaikan project ini nah itu sebagai suatu milestone, satu prestasi. Nah, itulah yang menjadi kredensial kita ya untuk menjadi kita terpromosi. Itulah yang terjadi di saya. Jujur aja. Ya sedikit banyak saya dibantu untuk dibantu oleh LinkedIn sehingga karir bisa naik terus gitu kira-kira. Nah, teman-teman di industri juga begitu harusnya. LinkedIn itu jadi suatu hal yang yang kunci juga untuk peningkatan karir ya. Nah, kami bikin aplikasi khusus yang namanya Ingenium. Nah, Ingenium ini sifatnya kalau 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 kan sifatnya umum ya, bisa ada seolah siapa saja ya, yang selama dia jadi jadi akun di situ. Kalau ini enggak, ini hanya untuk satu organisasi tertentu. Misalnya UI bikin uh, menerapkan Ingenium ya bisa. Jadi seseorang yang tadinya S1, S2, kemudian S3 bisa umumnya dapat segala macam. Itu bisa dilakukan dari sini. Jadi bisa jadi profesor cepat di by sistem dia akan bisa bisa menilai. Jadi lebih objektif gitu secara secara sistem ada rekod rekodnya di situ. Ya. Nah itu kemudian begitu pula untuk yang namanya diarium ini adalah untuk absensi. Jadi kalau dulu absensi kan pakai saya masih ngalamin tuh absensi pakai ceplokin tangan fingerprint sekarang nggak ada lagi tuh nggak ada lagi telkom group sigma apalagi itu nggak pernah nggak ada waktu jam kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 nggak ada kita kapan pun bisa masuk kerja mau masuk jam 10 kayak mau jam 17 kayak tapi bisa juga kerja sampai jam 12 malam begitu kalau mau dibutuhkan. Jadi kita fleksibel aja, tapi kita tetap harus absen bahwa kita kerja jam 10 di tempat anu ngerjain apa. Sampai kita selesai kerja jam 12 malam di tempat mana kita check out, check in check out. Nah, itu dilakukan secara mobile, mobile. Jadi tercapture ter dan itu posisi kita di mana itu ketahuan, daerah posisi kita ketahuan tuh ada geotagging-nya dari laptop dari handphone kita kita posisi di mana bener nggak nih dia meeting di tempat uh, di sini gitu di suatu tempat di customer ya, bener nggak ketahuan kan posisinya dia di lagi di mana tuh karena kan pakai laptop eh pakai handphone dari posisi apa koordinatnya ketahuan diotak jadi nggak bisa bohong gitu kira-kira nah itu jadi kita bikin aplikasi seperti itu juga jadi semuanya semuanya gadget base mobile base digital nggak ada tuh tulisan-tulisan tangan makanya ada anehnya juga sih ada ada sisi negatifnya juga. Jadi kalau saya suruh tulis tangan ngisi form tuh kok kapan dulu? Saya ngisi form ya. Waduh, tulisan saya susah banget tulis sekarang. Terus terang aja. Tanda tangan juga jelek banget sekarang. Jadi jarang banget kita pakai untuk tulis tangan ya. Itu kejelekan. Karena mainnya tutus -tut surus -tut 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 ya, pakai tombol-tombol. Anyway, nah kemudian ini sama tadi diarium, udah lewat ya. Nah, nah ini. Ini contoh penerapan inovasi digital yang kita terapkan di Kimia Farma. Kimia Farma mungkin bawa ibu semua tahu ya dia mulai dia ada mulai dari manufakturnya jadi pabrik obatnya ya pabrik obat yang di Bandung itu pabrik eh, apa namanya ya di Bandung lah di Jakarta juga ada sih kemudian dia juga punya distribusinya ya. dan juga punya apotek ya. jadi dia dari hulu ke hilir secara value chain dari hulu ke hilir nah untuk mengontrol ya obat apa misalnya ada di mana yang lebih tinggi yang dijual laku keras di apa namanya di apotek ini dia harus bisa bikin capacity planning di sisi bagian hulu, hulu. Nah, itu terintegrasi dari hilir ke hulu, hulu ke hilir. Jadi jangan sampai kehilangan apa? kehilangan stok. Habisan stok. Karena once itu kehabisan stok, kompetitor retailer yang lain atau apotek lain akan mengambil alih pasar itu. Itu dunia dunia begitu, dunia, dunia retail begitu. Enggak boleh kehilangan stok satu hari pun. Nah, jadi untuk mencapai capacity planning dengan demand, demand di pasar itu belum harus by system, itu ter, ter digitalisasi semuanya, jadi nggak nggak uh, by system. Nah pertanyaannya sistemnya ada di mana? itu ada di data center kita, dan si kita mana nggak perlu punya data center, nggak perlu ada komputer uang uang besar nggak perlu, kita yang manage semua, end to end, that's Kimia Farma, that's better, ya yeah. dan dan uh, secara keuangan makin bagus, uh, ini. jadi performance-nya makin bagus, ya. Yeah. Kemudian yang kedua yang bisa saya share adalah uh, digitalisasi taspen ya, untuk tabungan asuransi pegawai negeri ini. Dan nah, sekarang pakai kartu smart card dan itu terintegrasi dengan biometrik yang ada di iktp, gitu ya. Nah ini kita memprovide semuanya digitalisasi. Jadi nanti uh, apa namanya tidak perlu lagi uh, apa namanya uh, para pensiunan itu repot-repot, uh, komplain, gitu ya uh, tentang ini semuanya bisa komplain via ya memang kalau udah pensiunan bisa juga kalau gaptek ya dia nggak bisa main di apa laptop atau main di gadgetnya dia kan tapi anyway tapi by system kita provide lah intinya jadi semuanya pendataan pensiun segala macam itu udah, -udah terintegrasi semuanya kira -kira itu. nah kemudian nah ini yang penting ini yang kemarin barusan saya kirimkan via web digitalisasi SPBU nah, okay. jadi mulai dari hulu di mana hulunya pengertiannya bukan hulu eksplorasi ya hulu dari hilirnya hulu paling hilir jadi hulu dari downstream itu itu gudang gudang Pertamina gudang BBM misalnya di pelumpang gitu ya di pelumpang di mana di Tanjung Priok sana gitu ya nah itu kalau kalau sering eh, bukan sering lah ya eh, kalau pernah lewat sana itu sering kali itu ada eh, anu kencing ya apa namanya tangki kencing kan ya diambil gitu ya itu banyak itu kalau satu satu katakanlah satu kontainer itu dua liter ya yang lewat tuh misalnya satu hari itu bisa misalnya 100 kontainer berapa itu? Udah 200 liter. Hitung aja kira-kira gitu. Kira-kira gitu banyak. Nah, itu baru sisi yang kencing aja. Belum yang hal-hal uh, yang lain yang fraud yang misalnya dioplos oleh pengusaha FBU uh, apa petri, premium dicampur apa gitu ya. Apa segala macam. Dan itu banyak kejadian. Ya. Enggak semua kualitasnya sama, belum lagi nanti meternya tidak calibrated gitu. itu semua masalah yang dihadapi oleh Pertamina dan juga dan bicara masalah subsidi misalnya yang mau mobilnya bagus sebetulnya Mercy atau BMW nih tapi masih pakai misalnya Pert Pertalite gitu. nah, itu nggak boleh kan harusnya yang ber, yang bersubsidi nggak boleh dong artinya harus yang lebih tinggi lagi pertama gitu ya nah itu eh, mengukurnya gimana nah itu dia jadi eh, by system, itu kita alat ukurnya ada nyetat nyetat tuh nanti nanti ada apa namanya nomor polisinya tercatat tuh B berapa B berapa gitu, gitu masa makanya apa nih pertalite oh pertalite catet nih udah by system udah tahu ya dia nggak layak kan oke lain kali dia pakai misal um, yang pertam, pertama pertama situ oke gitu ya. waktunya udah habis ya Ah nyala, ya udah jam 15.40, jadi oke. Okay. mungkin bisa oke okay. kasih rangkuman dikit sebelum ya. uh, pesertanya bertanya ya ya oke okay, sip. 5 uh, menit lagi ya? Oke, oke, oke. Kemudian, pokoknya intinya dari hulu sampai hilir ini, by system kita provide dan uh, secara hardware, server storage segala macam ada di data center yang sigma uh, yang muncul dari Pertamina ataupun di SPBU tersebut. SPBU hanya untuk uh, mensuplai datanya aja, masukin data aja, masukin data kan ada tuh, dan juga bahkan uh, edisinya juga berbeda toh. Nggak, nggak, nggak nggak sama seperti biasa. Nah itu eh, apa namanya nanti di fit datanya dari SPBU dan masuk ke sistem kita, sistemnya Pertamina, Pertamina akan muncul aplikasi seperti ini. Udah kayak aplikasi gitu ya. Dan eh, dan buat si user bisa berinteraksinya dari mana? Yaitu dari My Pertamina, aplikasi gadget juga gitu ya. Nanti dia akan dapat promo-promo, dapat diskon-diskon segala macam dari situ semua. Jadi eh, apa namanya? terintegrasi antara eh, aplikasi untuk user, aplikasi untuk si Pertamina dan kita memilih secara data centernya data -data. jantungnya kira-kira seperti itu. Nah itu yang kita profit semuanya. Proyek ini berjalan tiga tahun lah untuk kita implement untuk kita deploy ke seluruh 5.500 eh, seluruh Indonesia. banyak tantangan di daerah-daerah, banyak yang nggak mau juga karena mungkin nakal-nakal juga pengusaha di sana gitu, di daerah-daerah itu ya. Nah itu, nah itu ini contoh digitalisasi yang kita lakukan. Ini untuk kepentingan Pertamina juga negara juga. Karena kalau negara ada banyak yang kayak tadi Pakai yang bersubsidi itu kan dirugikan juga, toh. Padahal harusnya dipakai untuk yang lebih membutuhkan. Sementara kalau si dari sudut pandang pengusahanya dia nggak boleh nakal, karena dirugikan oleh Pertamina, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini KI. Nah, ini KI juga mungkin teman-teman dari UI yang depok sering pakai kereta, kan sering lihat tuh yang dulu di atas gitu kan, ya, di atas kereta KRL, ya atau banyak calo gitu ya, atau sebanyak antrian. Sekarang kan lima tahun terakhir kan enggak lagi kan. Nah, jadi eh, KI itu bersinergi ya boleh dibilang gitu, -gitu bekerja sama, minta bantuan Telkom Group untuk melakukan digitalisasi end to end dari back end maupun front end-nya gitu ya. Jadi misalnya paling gampang kalau back end-nya udah pastilah pakai ERP yang bagus ya SAP dalam hal ini ya. Kemudian kalau front end-nya jadi begini pengertiannya e-ticketing kalau dulu kan orang pakai sobekan kertas, kadang-kadang juga bisa naik ke atas gitu untuk gitu, umpetan ya, kata umpet di atas gitu. Kalau ini kan enggak. semua, semua uh, by e ticketing kemudian masuk ke dalam ini nggak bisa nih, kalau nggak ada kartunya kan, uh, ada auto kitnya kan, nah itu uh, otomatis kalau udah punya kartunya kan berarti udah bayar gitu-gitu gitu, ya, dan seterusnya dan seterusnya kan. Jadi artinya nggak ada lagi uh, yang naik-naik seperti di atas tadi, yang apa penumpang gelap gitu ya, sudah pasti kemudian duit tuh pasti masuk ke KI, nggak ada antrian, ya dan sebagainya. Bahkan mungkin untuk yang jarak jauh bisa di booking dulu kayak pesawat gitu ya, udah overbook duluan gitu kira gitu ya. Nah itu kan ada revenue accounting yang lebih menguntungkan buat KI. Jadi singkat kata KI diuntungkan. ya Jadi dia revenue juga makin bagus, profitable sebagai suatu perusahaan dan kita sigma untungnya apa? Telkom dan segala macam semua aplikasi sistemnya ini yang profit oleh si Telkom. Dan data centernya ada di Telkom. Data recovery-nya, data apa namanya, sistem recovery-nya juga ada di Telkom, di Sigma. Nah, jadi uh, si KI ya fokus di bisnisnya ada, sama seperti tadi uh, uh, Taspen maupun uh, Kimia Farma. Gitu ya. Nah, jadi semuanya, nah, jadi wah kalau gitu orang yang kerja di KI berkurang dong, Pak. Ya, yeah, for certain extent. Tapi bisa jadi dia fungsinya berubah menjadi lebih analitik, monitoring yang tadinya ngerjain clerical bisa juga tinggal monitor-monitor aja ya berkurang dong ya berkurang tapi akhirnya bisa ditempatkan untuk mengembangkan bisnis yang lain jadi lebih efisien lebih efektif kita kira itu ya nah kemudian ini juga kita menerapkan digitalisasi untuk border management jadi setiap orang ada yang keluar masuk dari Indonesia dan keluar dari Indonesia itu di manage oleh aplikasi kita dan ini centralized di data center kita juga ada ya kita bikin aplikasi ini dan juga untuk yang di Bali juga otogate-nya waktu APEC APEC apa ya APEC yang 2 tahun lalu ya itu 2017 2018 itu kita juga manage itu. Nah, ini Smart City pertama kali di Bandung kita yang bantu juga uh, so, apa namanya uh, pertama kali kan uh, waktu zaman masih si Ridwan Kamil masih menjadi wali kota ya. Itu. Kemudian dan, dan, dan ini hanya sebagian contoh ya. Enggak bisa saya sebut satu persatu banyak banget ya di apa namanya di aparat hukum juga banyak yang di apa namanya korps coklat muda coklat coklat coklat, coklat tua korps hijau itu juga secara sistem kita provide gitu ya dan semua terdigitalisasi nah, jadi pertanyaannya adalah lah itu kan kalau telkom pak kalau kita gimana fungsinya nah itu bagi bagi mahasiswa atau swasta lah ya, atau yang sudah bekerja di perusahaan swasta yang memang bergelut di bidang IT itu bisa bekerja sama dengan Telkom dalam hal ini untuk memprovide solusi digital ke BUMN atau ke industri yang lain. Kerjasama ya. Tapi kalau Anda mau bergabung dengan Telkom Group, ya bisa saja melalui jalur yang yang memang kita siapkan. gitu ya. Saya ingat, tiga tahun lalu, 2017 awal, kita talent scouting ke UI untuk dari Telkom bahkan CFO kita Telkom itu dari UI kan dulu dari metalurgi kan Pak Harizan Harizan dulu saya juga join juga situ. ternyata mindset anak UI untuk masuk Telkom itu masih terlalu sempit dianggapnya Telkom itu hanya untuk orang elektro sama IT salah besar saya bilang salah besar buktinya saya bisa masuk Oki Wiranto fisika tuh anggota nomornya ada nggak di sini si John Henry bisa masuk jadi nggak harus gitu Uh, uh, orang kita juga butuh uh, sarjana hukum, kita juga butuh sarjana psikologi, sarjana sastra Inggris dan segala, segala macam. Apalagi ekonomi, ekonomi yang jago accounting, manajemen segala macam, strategi manajemen itu dibutuhkan kan? Ya. Jadi artinya uh, mindset anak UI untuk masuk ke Telkom Indonesia masih sangat kecil. Jadi makanya no wonder alumni UI di di, di Telkom baru sekitar paling banter seribu dari sekitar 35.000 ribu tayangin. Secara total ya Telkom Group ya. Itu data benar loh. Saya dapat langsung dari alumni UI yang kerja di HCM. Pipinya bulan dari UI juga nah, jadi sangat-sangat sangat mengenaskan. Padahal eh, apa namanya? Eh, telkom bisa jadi salah satu yang jadi admired company lah kalau di luaran company. Nah, saya men, men, dengan kesempatan ini mendorong teman-teman yang masih mahasiswa, fresh graduate, ayo kalau mau join ke Telkom Group, monggo. Saya akan bantu sebisa saya. Kalau Telkom Sima, saya akan reference. Ya, saya bantu. Terima itu Terima kasih banyak atas itu. Baik. presentasinya Pak Bambang. Terima kasih. Pembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas presentasinya. Silakan untuk peserta, silakan mulai bertanya. Uh, silakan nyalakan mic-nya dan bertanya langsung. Silakan. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada ini nggak? Apa? E, saya stop share kali ini ya. Ada pertanyaan ini nggak di chat? Oh ada ya. Ada nih. E, oh belum. Oh, saya, saya aja komentar dulu kalau gitu. Siapa? Ada Oke, yang silakan Pak Terry. Ya. Oh. Verizon, ya Verizon tuh, saya jadi ingat ini, uh, suaranya, suaranya agak noisy, Kecil noisy nah, ini noisy. Ada, uh, ya? noisy, 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 ya ini, terlalu banyak yang buka. ini. yang membuka ini noisy, 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 di mute noisy, 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 di mute noisy, 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 ya. Oke, noisy, noisy, Verizon ya, saya ini malam ini mau apa semacam collaboration meeting dengan tim dari Jefferson Lab. Nah, ternyata mereka nggak pakai uh, apa Zoom, enggak pakai MS Teams, tapi pakai Blue Jeans. Ya, betul. Tahu? betul. Blue Jeans itu uh, buatannya Verizon ternyata ya. Hmm. Iya. Hmm. Saya bingung, kenapa beberapa lab uh, apa? Um, Lab internasional itu pakai Blue Jeans ya? Yeah, dia ya ya. Yeah. Mungkin Verizon punya apa kehebatan tersendiri? Silakan. Ya. Yeah. Ya yeah, gini, saya pernah lihat aplikasi itu mas uh, Blue Jeans di Australia waktu tahun 2018 akhir. Jujur di Indonesia belum masuk tuh. Kalau saya ingat saya sih belum masuk. Uh, itu uh, ad, uh, apa namanya uh, kehebatannya sebenarnya sih seperti yang saya bilang Verizon itu kan main di tidak hanya di komunikasi sekarang main di data kan, jadi komunikasi data, apa namanya uh, salah satunya adalah di Blue Jeans tadi untuk kolaborasi segala macam. Uh, ya mungkin karena perusahaan itu kan memang basisnya di Amerika ya Mas ya, Mas Jefferson. Iya iya, iya di uh, Amerika. Iya jadi ya, Amerika berarti otomatis dia lebih 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 pakai yang Blue Jeans itu yang di US itu. Tapi di Indonesia sepengetahuan saya sih belum masuk. Tapi sooner or later pasti masuk. Tapi begini sebenarnya. Uh, uh, pemain seperti Blue Jeans itu di Indonesia juga sudah cukup banyak sebenarnya, sudah cukup banyak. Cuman uh, apa kelebihan Blue Jeans Dibandingkan yang lain nanti pasar yang akan me merespons saya kira. Nah uh, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kalau misalnya Mas Terry ingin pakai Blue Jeans, ya kalau misalnya belum ada kalau belum ada apa distributornya atau local repnya di sini ya agak susah Mas terus terang aja uh, apa namanya uh, harus nunggu sampai ada resmi masuk ke Indonesia. Uh, ya su susah sekali. Susah. Uh, ya saya saya berharap sih bisa karena ini kan invitation jadi kan seperti zoom kan kalau di invite uh, bisa masuk. Yeah, yeah, Tapi yeah. begitu saya mau daftar kan uh, kalau zoom kan kita bisa juga dapat gratis. Yeah, saya daftar yeah, misalnya, yeah, yeah, register. Uh, nah di situ harus milih negara dan Indonesia nggak ada. Tadi. Nggak ada. Yeah. Jadi yeah, jadi yeah. saya nggak bisa register di meetings. Iya iya. Ya mungkin buat orang. Ya mungkin developernya belum tahu Indonesia di mana tapi <laughs> ya bisa jadi mas. Nah, uh, memang Blue Jeans belum terlalu dikenal di Indonesia dan mereka belum mengenal cukup Indonesia bahwa sebagai pasar yang bagus gitu ya. Kalau Zoom kan memang ya 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 kebetulan kan aslinya apa ya, orang Indonesia, orang orang China juga turun China juga kan di Amerika jadi lebih mungkin mungkin lebih mengenal Indonesia secara ini ya. Tapi ya. tapi begini mas. Blue Jean sebagai satu produk teknologi itu uh, lah, bagus lah di Amerika. Uh, ada dua pendek, uh, yang sering terjadi begini. Kalau dia makin bergerak Amerika, kemudian dia coba secara global ke seluruh dunia, dia pasti punya local rep, punya local rep, punya distributor. Tapi kalau dia misalnya ternyata nggak cukup berkembang, kemudian mungkin dilalah hanya bergerak Amerika, kemudian diakuisisi oleh perusahaan lebih besar itu banyak terjadi, mas. Blue Jeans diakuisisi oleh Microsoft, gitu, atau kayak Skype kan dibeli diambil di, di sama Microsoft. LinkedIn juga diambil sama Microsoft, gitu kan. Terus apa lagi? Uh, si Instagram diambil sama Facebook. Itu suatu hal yang lumrah. Bukan tidak mungkin. Kalau misalnya nanti Blue Jeans, nanti uh, ya ada dua kemungkinan. Dia berkembang sendiri, uh, dia punya distributorship di seluruh dunia, atau dia malah dimakan, diakuisisi oleh perusahaan besar. TikTok mau dibeli sama Oracle, misalnya. Contohnya, nah itu itu contoh-contoh yang umum terjadi di Silicon di Valley di sana. Gitu. Atau dia menyasar uh, konsumen tertentu. Saya ngelihatnya komunitas yeah. uh, Daftar, iya daftar yang ditulis oleh si Blue Jeans itu kebanyakan laboratorium gitu. Ya, yeah, bisa jadi karena dia main di niche market berarti dia main di niche market yaitu di yang belum disentuh oleh banyak orang uh, pasar yang lain, gitu ya. Jadi niche marketnya ya mungkin di dunia penelitian atau di universitas-universitas uni, bisa jadi. Uh, Oke, terima kasih ya 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 ya, ya mau nggak mau mas mungkin harus punya account atau gimana ya uh, saya juga bingung tuh ada, uh, untuk men ininya ya nanti saya juga find out lah uh, Blue Jeans saya tanya di teman-teman distributor ada ada yang udah masuk ke Indonesia saya VPN mbak ya ya VPN lagi Oke, Oke. ada, VPN. <laughs> okay, ya, ada, yang, ada yang, <laughs> yang lain? Ada tadi ada yang recent tuh kayaknya, kalau salah. Oke, okay, ada. Itu Mas Victor Maulana, kalau mau bertanya ya. silakan. Ya, fam, Gimana, fam? Nanya apa, Bang? Kalau saya tanya Japri aja, Fam. <laughs> gimana, okay. Iya, Victor ini mana nih? salat asar ya nanti on Iya. Sorry nih waktunya agak siang karena kan nunggu pilkada selesai tadinya jam satu. Ya. Eh on ya. Ya, the Iya the on 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 Ya, jadi saya hanya ingin menambahkan untuk yang learning, untuk di mana di digital era itu, yeah. itu sebenarnya tadi sudah sudah di, apa, dikatakan oleh Mas BHP adalah yeah. itu adalah uh, apa namanya anywhere anytime, gitu ya. Yeah. Kemudian juga anybody, gitu ya. Mm -hmm. Nah, sekarang mungkin kita akan memasuki tahap di mana uh, digitalisasi itu akan merambah anything. Jadi anything itu artinya adalah thing ataupun sesuatu yang bisa dikoneksikan uh, hmm. itu akan terkonek ke dalam internet. Ya. Jadi uh, era yang tadi Mas Bambang katakan sebagai industrial revolution itu itu baru saja dimulai ya. dan kita akan uh, apa namanya akan mengalami ledakan uh, data. Nah, ledakan data ini, ini baru di tahap awal. Jadi, mungkin saya hanya izin menambahkan Mas Bro BHP dari presentasi yang sangat komprehensif dan mungkin alangkah baiknya supaya presentasi tadi bisa di-share untuk keseluruhan peserta maupun juga panitia dari ya. uh, seminar ribuan Departemen Fisika ini. Oke, okay, ya, gitu. Okay. Itu, itu Baik. aja, Pak. Terima kasih. Salam sejahtera, Pak. Sebagai informasi sebelumnya, Pak. Uh, jadi, rekaman ini di-share di YouTube. Jadi silakan mampir ke YouTube Departemen Fisika untuk uh, melihat rekaman oh, ini kapan saja. Keren, keren. Oke, okay, thank you Pam. Uh, komentar sedikit. Uh, terima, terima kasih atas ininya, masukannya. Jadi memang uh, ideally memang nanti semua terkoneksi. Uh, bahkan juga uh, terakhir saya baca itu kendaraan nantinya terkoneksi dan automated. Jadi nggak perlu supir lagi. Maka saya bilang nanti mobil-mobil itu -mobil bisa melayang di udara untuk batas tertentu seperti di film-film fiction. Ini suaranya noisy banget ya. Ada di mute aja, di mute yang lain. Uh, apa namanya? Eh, uh, saya cari. Ya, jadi uh, ya seperti itulah nanti kejadiannya. Jadi kadang-kadang uh, berpikir kita ini manusia kok jadi nggak ini ya, nggak nggak bebas semuanya udah di di, di manage di apa? Uh, diatur gitu ya, dan sebagainya. Ya, itulah uh, peradaban tuh mengarah ke sana gitu. Kelihatannya begitu. Nah, kita harus siap uh, selama hayat masih dikandung harus siap. Dan untuk anak cucu kita, juga harus siap. Gimana nantinya gitu? Nah, uh, termasuk juga tentunya uh, lembaga pendidikan. Ya, seperti ini, kita harus, harus harus berubah, harus bisa mengantisipasi keadaan gitu ya. Uh, itulah, saya kira, momen. Kemudian, uh, mengenai apa namanya materi, ya, saya nanti kasih uh, materinya secara soft copy PDF. Nanti saya kirimkan di web maupun di saya kirim ke Adamnya. Uh, <coughs> sehingga nanti kalau mau dimainkan uh, dari dari gadget Anda, YouTube tadi secara lebih enak, eh, langsung bisa diklik, ah, saya berlinkan dari okay, PDF siap. Bisa, ya Oke, okay, lanjut. Ada yang lain? Oke, okay, bagaimana Pak? ada pertanyaan lagi? Uh, boleh saya mas? Oke, silakan. Mas Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, Mas, mungkin wajahnya gelap ya saya. Oh, dengan Mas Mas eh uh, iya, Mas Hari waktu Arif. yang obspek obspek kami di 88 saya teman Oh, Om gitu Pak ya. Juga. Oh, Dan yeah. Saya lihat wajahnya Mas Hari juga nggak jauh berbeda nih dengan Waduh, oh, makasih. <laughs> mas iya, yeah, yeah. saya juga muridnya Pak Suprajitno terus waktu itu satu tahun oh, saya di yo, di Markus terus yeah. kemudian saya ke Newmont, Mas. Oke, okay. Mas, uh, iya. tiga tahun yang lalu tuh kita ada experience ya. waktu itu kita uh, apa, exploration di Mongolia waktu itu okay. dan apa namanya uh, itu bagus artinya Telkom dia punya siner punya sinkronis dengan mobicom di sana dan okay. karena kami tidak tidak ada di daerah yang remote hmm. uh, jadi tidak WiFi base gitu jadi kita hmm. pakai uh, gadget dan gadget dengan

Graffiti, topografi, segala macam itu sudah langsung online gitu dan mungkin itu bagian dari government yang yang provide yeah. itu uh, gitu. Oke. Okay. Sedangkan kita di Indonesia itu nggak yeah. bisa seperti itu ya, tapi mungkin juga yeah. itu istilahnya itu bagi-bagi bagi-bagi uh, rezeki juga kali ya, nah, yeah. insus -insus itu. Tapi kira-kira yeah. menurut Mas Hari challenge ya ke depan uh, itu bisa seperti uh, itu nggak uh, ya? Uh, itu yang uh. sorry Mas. Saya yeah, tanya apa sama apa. lagi boleh. Gak apa-apa, silakan. Terus yang kedua ini kan kita ini kan akan jadi one world gitu ya dan ini hmm. kan overseas gitu. Seperti yang tadi saya punya pengalaman di Mongolia gitu. Telkom itu seperti apa nanti dengan negara-negara hmm. lain ya? Oke. Okay. Apakah bisa sesimpel itu? ya yeah. Atau challenge-nya seperti apa kalau bisa yeah. seperti itu dan yeah. Indonesia bisa ini itu bagus juga mm. gitu. Oke. Okay. Ini saya senang nih dah bisa ini Mas Hari terima kasih banyak sebagai yeah. Mas Tom bilang. Cuma saya ini mungkin harusnya ada mahasiswa juga yang nanya nih. jadi saya yeah. yang jadi ngambil jatahnya nih. Eh, apa-apa itu aja mas terima kasih uh, banyak ya. assalamualaikum terima kasih Waalaikumsalam wabarakatuh mas Arif ya oke okay. pertanyaan ini juga hal pertanyaan pertama ya mengenai ketersediaan data uh, eksplorasi khususnya ya uh, buat khususnya migas atau pertambangan atau umumnya. itu memang masih challenge besar ya. dan inilah yang menjadi dream salah satu dream kami saya pam dan beberapa teman fisika ya pam uh, Jangan senyum-senyum aja tuh di belakang tuh. Ya, <laughs> memang senyum sih. Memang. Jadi ini memang dream kami. Jangan ini ada Theo nih. Theo. Theo, juga terlibat di digitalisasi SPBU. Saya lihat Theo tadi. Jadi gini, Telkom so far sudah dan sedang membantu Pertamina untuk mendigitalisasi downstream. Ya sudah relatif dan lah ya. Alhamdulillah ya sudah diresmikan kemarin. Sudah dapat apresiasi itu dari downstream. Memang sasaran berikutnya dari kami tentunya adalah digitalisasi data upstream uh, migas, Specifically mungkin Pertamina ya. Tidak harus Pertamina sih sebenarnya, tapi untuk negara lah, untuk dalam ini Kementerian Sdm atau SKK Migas dan sebagainya. Betul yang dibilang, dibilang sama Mas Arief tadi bahwa nggak ada data yang terintegrasi ataupun data yang satu gitu ya, utuh gitu ya. Dari regulator lalu pemerintah, data itu ada tercerai berai di berbagai uh, lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun perusahaan punya minyak itu sendiri, atau bahkan konon kuat-kuat ada di black market, ya nah, kita nggak tahu. Nah itu yang memang uh, challenge terbesar dari tidak hanya uh, ini, tapi seluruh stakeholder di dunia migas itu adalah kesediaan data tadi dan data centernya terpusat. Nah itu memang jadi challenge buat dan kita kami Telkom Sigma dan Telkom punya punya modal dasar yang rasanya Allah lebih dari cukup. Kita punya data center tier 4, ya. kita punya hyperscale, kita lagi bangun hyperscale data center nanti di satu di Jakarta sebelah timur. Nanti kalau namanya hyperscale itu yang menyewa itu satu gedung, satu gedung itu empat empat lantai, satu lantai itu bisa bisa ratusan uh, rack kita sekarang udah punya tiga data center kan di Serpong, Sentul maupun Surabaya. Itu tapi kita tidak tidak hyperscale data center yang nyewa paling yang yang 10 rak, 100 rak. Nah, ini nanti satu satu organisasi itu bisa nyewa satu gedung. Satu gedung yang berlantai-lantai. Nah, itu kita lagi bangun hyperscale data center. investasinya lumayan besar, triliunan gitu. Nah, untuk apa? Untuk mendukung digitalisasi di semua sektor industri, khususnya BUMN dan pemerintah. Gitu itu 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 dreamnya Telkom supaya jadi apa supaya menjadi king of digital jadi kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri jadi jangan dikuasai oleh pemain-pemain global seperti AWS Google Azure Microsoft ataupun Alibaba kita yang punya dan so far secara data yang pangsa pasar kita masih 43 persen di Indonesia dominan kalau cloud masih kecil ya nah itu jadi dengan berbekal data center yang terbesar secara space maupun terbesar di Indonesia, kita menyediakan diri untuk uh, membuat satu data database repository terpadu integratif untuk uh, upstream uh, migas. Nanti kerjasamanya dengan sama Kementerian Sdm dan SKK Migas maupun dengan pertamina. Itu salah satu dream kita, Nama. Satu. Kemudian yang kedua. <tuh> Kedua adalah pertanyaan Anda mengenai bagaimana strategi telkom untuk di negara-negara lain. Oke, okay. uh, telkom sejak beberapa tahun lalu, ini ada teman ada alumni UI yang di telkom juga nggak seperti Oki maupun John Henry nggak? Kalau ada mungkin mereka lebih 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 eligible untuk jawab. Karena saya sebenarnya bukan asli orang telkom. Kalau saya pro hire terus terang aja dari dua ribu. Jadi orang profesional yang di hire oleh telkom grup. Kalau Oki sama John Henry itu asli orang telkom. Dari sejak masuk apa, keluar kuliah, kuliah lulus dia langsung orang telkom, gitu. karena di, di apa namanya di di dia dibiasiswai oleh oleh telkom juga. Kalau saya enggak, saya dari swasta dulu. Gitu. Tapi kalau nggak ada saya buat bantu juga ya. Telkom itu sejak beberapa tahun lalu memiliki yang namanya anak perusahaan namanya telkom internasional mas, telkom telkom internasional, telkom Indonesia internasional, Telin namanya talent itu pusatnya di Jakarta, tapi kita punya anak perusahaan di berbagai negara. Antara telin talent Indonesia di Amerika punya. Kemudian di Singapura ada, di Hong Kong ada, kalau tidak salah di, mana lagi ya, di Arab ada, Arab Saudi ada. Terus di uh, Australia ada. Nah, jadi kita punya talent. Nah. <tuh> nah, memang mungkin uh, kalau di Mongolia mungkin kita nggak ada kali. Kalaupun ada nanti mungkin di Cina gitu ya, yang paling dekat kali ya yang jelas kita punya strategi untuk menjangkau pasar global juga melalui Telin tadi. Nah, yang paling berprestasi so far itu adalah Telin Singapura. Kenapa? Karena mereka punya data center yang world class juga di Jurong yang kita yang bantu juga bangunnya. Tapi sekarang diminis oleh mereka dan mereka sekarang menjadi the best data center in Asia Pacific. Dan siapa tahu nggak Presiden Direktur Telin Singapura alumni FTUI juga angkatan 87, namanya Pak Andrew Tough, ya, Andrew. Uh, adik kelas saya adik 87. Jadi uh, dia jurusan elektro 87, ya. Jadi alumni ini sebenarnya <kuh> walaupun sedikit lumayan yang yang menjadi pimpinan. Sekarang CFO si saya di keuangan saya Telkom Sigma alumni FEUI juga angkatan 90 kalau nggak salah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jadi itu strateginya. Jadi kita untuk menjangkau pasar global, kita memiliki anak perusahaan Uh, Telekom mengelakkan telepon Internasional uh, dan semuanya konsolidated ke Telkom grup TBK. Gitu ya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi uh, ya itu kira-kira, Mas Arif mau mudah menjawab menjawablah. Ya, terima kasih Mas Arif, sukses ya. terus ya. Ini ya. Okay. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Uh, ini ada berapa mahasiswa yang mau tanya? Silakan. Ada Mas Amar Zain, ada mau nanya juga Muzaffar Ibrahim juga mau nanya. Silakan, silakan. Silakan dinyalakan. Selamat sore. Sore. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Uh, perkenalkan Pak, nama saya Zaf, Pak uh, mahasiswa fisika angkatan 2017 ribu oh. tujuh yeah. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan uh, salah satu. Halo. Ya ya ya. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan uh, ada dua pertanyaan sih Pak. Maaf sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama itu terkait dengan uh, quantum computer gitu, yang yep. Pak yang tadi mm. gitu. Uh, saya ada baca juga sedikit terkait dengan quantum computer gitu ya. Mm. Jadi basisnya itu di quantum bit, habis itu juga masuk ke teori quantum supremasi. gitu. Mm. Nah kalau uh, terkait dengan uh, perkembangan quantum computer sendiri untuk penerapan di teknologi dan serta manufaktur industri itu kira-kira uh, dari sudut pandang Pak Bambang gimana? Yeah. Lalu yang kedua mm. terkait dengan Uh, for 5G, teknologi uh, internet 5G. Gitu. Hmm. Saya ada uh, dat ada satu proyek yang pernah jadi challenge di salah satu tempat belakang saya dulu. Jadi uh, karena sekarang COVID begitu ya uh, hmm. para karyawan banyak yang tidak bisa hadir buat ke perusahaan dan ke tempat kerja mereka. Jadi mereka perlu sebuah teknologi yang digunakan untuk memeriksa secara langsung, uh, salahnya quality control gitu ya. Hmm untuk uh, beberapa kabinet atau uh, beberapa panel-panel uh, yang digunakan untuk proses PLC begitu. Hmm. Nah, jadi biasanya menggunakan uh, dan saya baca untuk teknologi 5G itu sudah mampu uh, melakukan yang namanya uh, real time, uh, real time video uh, activity begitu. Jadi uh, bisa dilakukan pemeriksaan secara real time melalui uh, Dasis, basis data video gitu. Ya. Nah kira-kira apakah capable ya Pak kira-kira kalau misalnya ya. augmented reality atau virtual reality itu diterapkan dalam proses ini begitu, pertama ya. di dalam industri. Ya. So, Oke, okay. uh, bagus pertanyaannya sangat uh, futuristik dan uh, pertama mengenai quantum computing. Jadi sejujurnya ya mungkin nanti ditambahkan ya oleh Farm kalau memang lebih inya mau ditambahkan. Uh, quantum computing sekarang ini masih tah, belum tahap production massal belum sepengetahuan saya belum jadi belum kasarnya belum komoditi lah belum dijual kasarnya gitu masih di level penelitian walaupun sudah sudah semakin masif semakin apa semakin cepat perkembangannya dan makin banyak yang terlibat di situ nah tetapi karena sifat quantum apa computing powernya atau compute powernya very significantly increased. Jadi dia idealnya dipakai untuk yang uh, kompleks complicated uh, transaction processing. Jadi bukan yang IO, bukan yang cuman apa apa uh, uh, in, input output aja, tapi yang lebih uh, ngitung gitu, lah, lebih ngitung ya. Misalnya contohnya untuk uh, apa? tadi apa namanya seismic processing. Itu kan banyak ngitung tuh, banyak ngitung ya nah itu yang butuh waktu berhari-hari apa processingnya saya masih ingat waktu saya kerja di pertama kali tahun 90-an tuh teman-teman yang main di uh, reservoir engineering uh, apa namanya melakukan analitik ya analitik ya processingnya itu itu sampai berhari-hari misalnya dijalanin sore ini mungkin baru besok siang selesai gitu. ya itu ditinggalin aja gitu ya biar dia komputernya ngitung terus gitu. nah itu akan significantly akan mereduce time ya untuk dengan computing power itu tadi dengan komp, kom, apa quantum uh, computing tadi. Yang kedua adalah untuk di dunia kedokteran untuk analisa penyakit gitu ya dan sebagainya. Konon seperti itu yang saya baca ya, yang saya baca dari berbagai literatur yang ada. Pokoknya yang compute uh, compute uh, apa namanya uh, complicated lah ya. Itu yang 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 sangat sangat terbantu oleh uh, uh, quantum computing gitu. Jadi artinya lembaga-lembaga penelitian seperti misalnya Ya, Lipi, Batan, ya, universitas sudah pasti ya. Kemudian, apa namanya, eh, Baku Surtana, BMKG, Uno Analytical Predictive, gitu kan, untuk uh, prediksi cuaca, segala macam itu. Itu, atau uh, Lemigas, gitu ya. Nah, itu pasti uh, butuh uh, apa namanya, quantum computing. Itu satu ya. Nah, kemudian, uh, uh, karena itu sooner letter pasti akan masuklah ke Indonesia. Nah, tapi apakah itu harus dilakukan secara ini pertanyaan berikutnya walaupun anda tanya ya apakah pun secara on premise gitu ya nah itu saya belum tahu tuh jujur aja karena sejauh ini komputer-komputer uh, server dan storage yang dimiliki oleh data center kita ya levelnya masih belum sampai uh, computing, computing, computing belum sampai quantum computer belum gitu ya uh, karena kalau bisa komputer keluar berarti komputernya kan cepat banget tuh berarti kan uh, komunikasi datanya harus levelnya udah 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 mungkin 5G atau apalah segala macam ya harus lebih cepat juga jangan sampai komputer cepat tapi de, transfer datanya lambat ya sama juga. Ibaratnya gini, Anda pakai uh, mobil Ferrari gitu ya, bisa cepat tapi jalanannya masih banyak apa? masih lobang-lobang, ya, lambat juga kan. Kira-kira gitu. Nah, itu harus di, diimbangi oleh itu juga. Nah, itu mengenai komputer uh, apa quantum computing Yang kedua mengenai 5G. Nah, di Telkom sendiri sebenarnya yang saya pernah ngobrol sama teman-teman Telkomsel. Mereka mengakui bahwa eh, 5G eh, mungkin akan lebih cocok untuk yang sifatnya eh, industrial seperti tadi. Benar tadi. Jadi kalau Anda tanya tadi apakah mungkin? Mungkin. Nah, tapi sebaiknya siapa yang ngerjain? Kalau Anda memang serius, perusahaan Anda serius ya. Nanti saya relate. Saya nanti ada japri ke saya boleh nanti kasih tahu Adam gitu ya. Nanti saya relate dengan teman saya di Telkomsel. Langsung bisa ditangani artinya bisa ditindaklanjuti lah. Dia yang kasarnya tuh yang menangani bisnis development dari sisi 5G. Gitu. Cloudex juga di bawah dia, kebetulan teman baik juga, gitu. Ya. Cuma saya nggak tahu alumni itu bukan, tapi anyway, pokoknya dia bisa bantulah nanti gitu. gitu aja. Nah, Telkomsel. Jadi kalau 5G, Telkomsel siap, for sure. Nah, itu aja. oke, ada yang nanya lagi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kayak tadi pertanyaan terakhir deh pak. untuk menutup saya panggil Pak Terry materi Tadi ada hmm. satu lagi nggak nanya? Gak ya? Gak. Ini udah tujuh, uh, lima ya. lewat lima belas loh. Oh iya ada. Iya, 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 iya. <laughs> Silakan Bateri. Iya. Oke. Oke. Terima kasih untuk Pak Bambang Hari uh, Purnomo hmm. ya sebagai hmm. pembicara. Jadi dengan ini saya mewakili Departemen Fisika menyerahkan sertifikat kasih, hanya ini yang bisa dipakai sebagai apa uh, penghargaan kita untuk Pak Bambang Purnomo. Ya. Kalau ini kalau kalau mau ditambahin transport harus ada bukti kuitansi transport. nggak <laughs> <laughs> perlu Mas. Yang penting transfer link aja aja Mas sekarang Mas. <laughs> Oke. Okay. Ya, just ya. kidding, just kidding. Oke, okay. okay. departemen Fisika mengucapkan terima kasih banyak ini atas kontribusinya semoga ini menjadi apa manfaat bermanfaat besar bagi para mahasiswa dan juga dosen FISKA Terima kasih saya serahkan Masih. sertifikat ini. Masih. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Kembalikan ke Profesor Jarimat, ya. Okay. Ya, uh, Terima kasih Pak Bambang atas presentasinya dan terima kasih semua peserta atas partisipasinya. Uh, seminar Rabunya kami tutup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pekan berikutnya. Uh, untuk pekan depan akan ada seminar uh, spesial dari hari Selasa. Karena di hari, oh. hari Rabunya kita akan kedatangan tamu dari Osaka. Karena itu hari Selasa jam satu pun akan ada seminar. Oke. Okay. Oke. Okay. Kembali di channel yang sama nanti silakan diakses di YouTube. Departemen Fisika. Silakan dilihat di playlistnya. Semua seminar buan akan tersedia di situ. Naik. Sampai ketemu lagi pekan depan. Uh, saya tutup seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya mm. semuanya. maaf kalau ada iya. yang ya. saya juga pamit Pak Saya pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya pamit. pamit. Mas Jati, ya. Terima kasih, Pak Bambang. Enggak ada foto. Terima kasih. Juga. Terima Tadi ya. udah di screenshot-screenshot, Pak. Sudah. Oke, okay, sip. <laughs> Oke. Okay. Saya izin ya. Yeah. Ya, yeah, makasih kasih, Pak.